Setelah beberapa waktu, akhirnya menjadi tenang. Tidak ada lagi yang datang untuk mencari masalah dengan Qin Fei Yang. Tapi di luar, masalah Feng Wenhai yang menjebak Qin Fei Yang tidak mereda. Setiap orang pasti sering membicarakan masalah ini setelah makan malam. Reputasi keluarga Feng hancur dan semua orang membenci mereka. Qin Fei Yang menjadi idola banyak anak muda. Dia tidak hanya punya keberanian, tapi dia juga punya otak. Hal ini terutama berlaku bagi banyak gadis muda. Ketika nama Qin Fei Yang disebutkan, mata mereka bersinar. Waktu berlalu dengan cepat. Lebih dari sebulan berlalu. Ledakan. Di dalam kastil kuno. Aura menakutkan muncul. Aura ini telah mencapai level Dewa Perang Sempurna. Pemilik aura ini adalah Qin Fei Yang. Desir. Dia membuka matanya dan dua sinar cahaya ilahi keluar. Memang berbeda dengan Soul Stone. Tentu saja. Dengan batu jiwa dan tanpa kastil kuno, itu tidak akan secepat itu. Kamu berhasil menerobos. Fire Lotus berdiri di samping dan tersenyum pada Qin Fei Yang. Ya, Qin Fei yang mengangguk dan menahan auranya. Dia mendongak dan mengukur Fire Lotus. Aura yang dipancarkan oleh Fire Lotus juga satu level lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali, dia juga telah mencapai level Perfect War God. Fire Lotus menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya benar-benar tidak suka berkultivasi. Terlalu membosankan duduk di sini sepanjang hari." Eh, Qin Fei yang tercengang. Dia berdiri dan memukul kepala Fire Lotus dengan keras. Tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin bercocok tanam di Kastil Kuno? Kamu baik-baik saja, kamu bosan. Anda benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya Anda. Fire Lotus mengusap kepalanya dan tertawa. Qin Fei yang tersenyum tak berdaya dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Tidak lama kemudian. Sesosok muncul. Itu adalah Gao Xiaolong. Aura Gao Xiaolong juga telah mencapai tingkat Dewa Perang Sempurna. Qin Fei yang berkata dengan heran, kamu sudah menerobos. Iya. Ini semua berkat batu jiwa yang diberikan saudara Jiang kepadaku. Aku bisa saja menembus perfect war god sejak lama, tapi aku tidak memiliki batu jiwa dan hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Gao Xiaolong menghela nafas tanpa daya. Qin Fei yang tersenyum dan bertanya, bagaimana situasi di luar akhir-akhir ini? Tidak banyak. Feng Yuan, Feng Zihan, dan Feng Zijun semuanya sangat jujur. Hanya saja Gong Si Feng punya beberapa masalah. Gao Xiaolong mengerutkan kening. Apa itu? Qin Fei yang curiga. Gao Xiaolong melanjutkan, Terakhir kali di alun-alun, dia memohon kepada Feng Wenhai, apakah kamu masih ingat? Qin Fei Yang mengangguk. Karena itu, sikap Feng Yuan terhadapnya akhirnya berubah. Tetapi masa-masa indah tidak bertahan lama. Saat itu, Feng Yuan bertanya pada Tuan Muda Feng apakah ada yang dia inginkan. Maksudnya adalah dia siap untuk mengasuhnya. Tapi bisakah kamu menebak bagaimana jawaban Gong Si Feng? Dia memberitahu Feng Yuan bahwa dia tidak membutuhkan apapun. Dia hanya ingin memberi status pada ibunya. Kalimat ini membuat Feng Yuan marah lagi, dan dia langsung mengusirnya keluar rumah. Sejak itu, dia tinggal di restoran sepanjang hari. Saya mencoba membujuknya, tetapi sia-sia, seolah-olah dia tidak punya jiwa. Gao Xiaolong menggelengkan kepalanya, simpati tertulis di wajahnya. Qin Fei yang terdiam lama ketika mendengar ini, saya pikir dia orang yang pintar, tapi sepertinya saya melebih-lebihkannya. Gao Xiaolong bertanya, "Kamu juga berpikir dia salah?" Tentu saja dia salah. Masalah Feng Wenhai telah merusak reputasi keluarga Feng. Jika dia mengungkapkan identitas ibunya saat ini, bukankah keluarga Feng akan semakin malu? Siapapun yang memiliki setengah otak tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Kata Qin Fei Yang. Menurutku juga begitu, dan aku mengatakan hal yang sama padanya. Tapi sekarang, selain kebencian, dia tidak mau mendengarkan apapun. Kata Gao Xiaolong. Lupakan. Tidak perlu membantu orang bodoh seperti itu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Jika Gongzi Feng bisa bertahan sebentar dan menunggu masalah ini berlalu menunggu Feng Yuan tenang, dan kemudian memberitahu Feng Yuan tentang membersihkan nama ibunya, maka situasinya pasti akan berbeda. Gao Xiaolong menghela napas, sebenarnya, dia cukup menyedihkan. Ada terlalu banyak orang yang menyedihkan di dunia ini, satu orang lagi tidak akan membuat perbedaan. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar. Gao Xiaolong mengangguk sambil tersenyum. Faktanya, dia tahu bahwa Qin Fei Yang jengkel atas kegagalan Gongsi Feng memenuhi harapannya. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana kabar adikmu akhir-akhir ini? tidak buruk. Saya memberinya setengah dari 10 juta batu jiwa yang Anda berikan kepada saya, dan dia sedang mengasingkan diri sekarang. Gao Xiaolong tersenyum. Qin Fei yang memuji, bagus, dia tidak melupakan keluarganya, sangat bagus. Sekarang, dia hanya menjadikanku sebagai kakaknya, jika bukan aku yang menjaganya, siapa lagi? Gao Xiaolong menghela nafas. Qin Fei yang berkata, saya mengagumi Anda karena ini. Gao Xiaolong menggaruk kepalanya, merasa sedikit malu. Tiba-tiba, Gao Xiaolong sepertinya memikirkan sesuatu, dan alisnya sedikit berkerut. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, baru-baru ini, sesuatu yang besar terjadi di Paviliun harta karun. Qin Fei Yang bertanya, ada apa? Gao Xiaolong berkata, saya ingat setengah bulan yang lalu, Paviliun harta karun melelang pil yang disebut pil darah naga sembilan revolusi. Pil darah naga sembilan revolusi. Mata Qin Fei Yang menyipit. Mu Tianyang ini benar-benar bertindak cepat ah. Terakhir kali, Mu Qing yang bertindak sendiri, tapi kali ini, pasti Mutianyang yang bertindak secara pribadi. Terlebih lagi, itu 100% dilakukan dengan batu jiwa. Karena Mutianyang berbeda dari Muking, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bagus untuk mendapatkan batu jiwa. Baiklah. Jika ada situasi apapun di masa depan, ingatlah untuk segera memberi tahu saya. Qin Fei Yang memandang Gao Xiaolong dan tersenyum. Oke. Gao Xiaolong mengangguk. Qin Fei Yang mematikan kristal gambar dan berpikir keras. Fire Lotus berkata, Kindage, kita tidak bisa membiarkan Mutianyang dan Pavilion Harta Karun terus bekerja sama seperti ini. Tetapi Pavilion Harta Karun telah melarangku, aku tidak bisa menghentikan mereka ah. Fei Yang merasa tidak berdaya. Kita bisa mencari Sangguan Fenglan, ah. Dia saudara perempuan Sangguan Qiyu, Sangguan Qiyu pasti akan mendengarkannya. Api Lotus tertawa. Lupakan saja, aku sama sekali tidak ingin menghadapi wanita ini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum, Ayo pergi, saya belum pernah ke Paviliun harta karun sejak saya dilarang. Anda juga tidak ingin berkultivasi, bukan? Ayo kita lihat Paviliun harta karun hari ini. Pergi sekarang. Apakah kamu tidak mencari masalah? Aku tidak mau pergi. Api Lotus menggelengkan kepalanya. Nak, apa menurutmu aku tidak punya cara untuk menghadapi sangguan Kyu itu? Qin Fei Yang terkekeh. Ke arah mana? Fire Lotus tertegun saat dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan bertanya. Kamu akan tahu sebentar lagi. Qin Fei yang tersenyum, mengambil teratai api dan meninggalkan alam kura-kura hitam, lalu berjalan keluar gua dan terbang menuju tangga langit. Jiang Hao Tian, Jiang Fire Lotus, tunggu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Qin Fei Yang dan Fire Lotus berhenti dan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Cheng Li terbang ke arah mereka. Keduanya tercengang. Mengapa Cheng Li mencari mereka? Cheng Li terbang mendekat dan bertanya dengan curiga, mau kemana? Ada yang harus kulakukan di kota Naga Langit. Bolehkah saya bertanya ada apa, tetua? Qin Fei yang bertanya. Seperti ini. Para petinggi telah memutuskan untuk membiarkan kalian berdua, Jiang Ruoshuang dan Huoyi memasuki sekte dalam, saya di sini untuk memberi tahu Anda. Cheng Li tertawa. Masuk ke sekte dalam. Qin Fei yang tercengang. Sebenarnya, kalian awalnya adalah murid sekte dalam, tetapi karena kalian dijebak oleh Feng Wenhai, kalian diturunkan ke sekte luar. Sekarang setelah kebenaran terungkap, sudah sepantasnya bagimu untuk kembali ke sekte dalam. Kata Cheng Li bagaimana dengan hadiah untuk tempat pertama? Karena kami dianiaya, hadiah untuk tempat pertama harus dikembalikan kepada kami. Kata teratai api. Saya takut. Cheng Li berada dalam posisi yang sulit. Penatua Cheng. Sejujurnya, kami sudah terbiasa dengan kehidupan sekte luar dan belum mau masuk ke sekte dalam. Mengapa kamu tidak kembali dan membiarkan kami tinggal di sekte luar? Kata Qin Fei Yang. Tidak ingin pergi ke sekte dalam. Sudut mulut Cheng Li bergerak-gerak. Jika Anda ingin hadiah juara pertama kembali, Katakan saja, mengapa mencari alasan seperti itu? Hadiah untuk tempat pertama telah diberikan kepada Mutianyang, tidak mungkin mengembalikannya kepadamu. Jika kamu bersikeras untuk tidak pergi, aku tidak akan memaksamu, tapi jangan menyesalinya. Tiga hari kemudian, Resource Hall akan merekrut. Pada saat itu, hanya murid Sekte Dalam yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Kata Cheng Li, Resource Hall sedang merekrut. Qin Feiyang dan Teratai Api saling memandang. Ya. Perlakuan di resource hall bahkan lebih baik daripada sekte dalam, bahkan saya ingin bergabung. Cheng Li tersenyum. Apakah kamu yakin hanya murid sekte dalam yang bisa mendaftar? Elder, jangan coba-coba menipu kami. Kata Qin Fei Yang. Jiang Hao Tian, kamu bersikap kasar. Bagaimanapun, aku adalah seorang penatua. Mengapa aku harus berbohong kepada murid sepertimu? Cheng Li berkata dengan marah. Jangan marah, jangan marah. Murid hanya mengatakannya dengan santai. Qin Fei Yang segera meminta maaf. Sebenarnya, Cheng Li menghela nafas dan tersenyum. Kamu sekarang adalah orang terkenal di Istana Sembilan Surga. Sejujurnya, aku tidak ingin kamu pergi ke Sekte Dalam, tapi ini adalah perintah dari petinggi. Tidak ada yang bisa menentangnya. Bersiaplah untuk pergi ke Sekte Dalam. Oke. Okay. Setelah kita kembali dari Kota Naga Langit, kita akan pergi ke Sekte Dalam. Qin Fei yang mengangguk. Baiklah kalau begitu. Jika saatnya tiba, bantu aku memberitahu Jiang Ruo dan Huo Yi. Jadi aku tidak perlu melakukan perjalanan ini lagi. Kata Cheng Li. Oke, okay. Qin Fei yang mengangguk dan berkata. Setelah Cheng Li pergi, Fire Lotus berkata dengan curiga, "Mengapa aku merasa orang ini mencoba menjilat? Feng Wenhai sudah jatuh, jadi dia tidak punya siapapun untuk diandalkan. Tentu saja, dia ingin menjilat. Ini semua kentang goreng kecil, tidak perlu dianggap serius. Ayo pergi." Qin Fei yang tersenyum, berbalik dan merobek langit seperti sambaran petir. Kota Naga Langit, Paviliun Harta Karun, itu Jiang Haotian. Dan saudara perempuannya, Jiang Fire Lotus. Eh, Jiang Hao ini, bagaimana dia bisa menjadi dewa perang yang sempurna? Aku ingat saat ujian, dia hanyalah dewa perang pemula. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Saat Qin Fei Yang dan Fire Lotus muncul, mereka menimbulkan keributan. Sekelompok orang mengelilingi mereka seolah-olah mereka adalah saudara yang telah lama hilang. Bahkan Qin Fei Yang tidak dapat menahan antusiasme mereka. Dia dengan cepat menarik Fire Lotus dan berjalan menuju pintu masuk Tracer Pavilion. Di depan pavilion harta karun, dua penjaga berdiri tegak. Melihat Qin Fei Yang dan Fire Lotus berjalan mendekat, mereka saling memandang dan melangkah ke depan pintu masuk. Apa maksudnya ini? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Tuan Muda Jiang, kami hanya mengikuti perintah, tolong jangan mempersulit kami. Keduanya menangkupkan tangan dan berkata dengan ekspresi minta maaf. 2042. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apakah aku mempersulitmu? Kaulah yang mempersulitku. Ini. Keduanya saling memandang, tidak tahu bagaimana harus merespons. Apa maksudmu? Pavilion harta karun terbuka untuk bisnis. Mengapa Anda menghentikan Jiang Haotian dan saudara perempuannya? Apa maksudmu dengan mengikuti perintah? Perintah siapa ini? Kerumunan di sekitarnya mulai menanyai mereka. Qin Fei yang belum pernah ke pavilion harta karun sejak dia dilarang, jadi belum ada yang mengetahuinya. Iya. Mengapa kamu menghentikan kami? Apakah aku menyinggung perasaanmu? Qin Fei yang pura-pura bingung. Tidak-tidak kedua penjaga itu dengan cepat melambaikan tangan mereka, merasa getir. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka tidak akan takut. Namun, situasinya berbeda sekarang. Qin Fei Yang telah memenangkan hati orang-orang di kota Naga Langit. Jika fakta bahwa mereka melarang Qin Fei Yang terungkap, Paviliun Harta Karun mungkin akan tenggelam dalam ludah semua orang. Tidak. Kalau begitu aku bingung. Jika aku tidak menyinggung perasaanmu, mengapa aku tidak bisa memasuki Paviliun Harta Karun? Jangan bilang Paviliun Harta Karun melarangku. Kata Qin Fei Yang. Apa? dilarang mengapa mereka melarangmu kerumunan memandang Qin Fei Yang dengan heran aku juga tidak tahu saya rasa saya tidak melakukan kesalahan apapun pada paviliun harta karun tetapi jika mereka tidak melarang saya mengapa mereka tidak mengizinkan saya masuk Qin Fei Yang berkata dengan polos Sangguan Qiyu, keluarlah kamu harus menjelaskannya hari ini beraninya mereka melarang Jiang Haotian siapa yang memberimu hak melakukan itu keluar jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, kami tidak akan datang ke Paviliun Harta Karun di masa depan. Kerumunan itu meraung dengan kemarahan yang wajar. Mungkinkah beberapa orang di Paviliun Harta Karun disuap oleh Feng Wenhai? Kata Teratai Api tiba-tiba. Apa? Disuap oleh Feng Wenhai? Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Paviliun Harta Karun yang bermartabat sebenarnya berkolusi dengan orang-orang yang tidak tahu malu. Sangguan Qiyu, berhentilah bersembunyi. Keluarlah dan beri kami penjelasan. Jika tidak, kami akan mengusir pavilion harta karunmu keluar dari kota naga langit. Kerumunan itu meraung dengan marah, "Ini sudah berakhir! Ini akan menjadi besar!" Kedua penjaga itu terbakar rasa cemas. Air dapat membawa perahu, namun juga dapat membalikkan perahu. Pavilion harta karun mampu berdiri tegak di wilayah utara karena reputasinya dan dukungan masyarakat umum. Jika mereka menyinggung semua orang, pavilion harta karun tidak lagi mampu mempertahankan pijakan di wilayah utara. Tiba-tiba... Dikelilingi oleh sekelompok anggota staf Sangguan Qiyu berjalan keluar dari pavilion harta karun dan berdiri di pintu masuk dengan wajah muram. Sangguan Qiyu, bicaralah dengan jelas. Mengapa kamu melarang Jiang Haotian? Apakah dia disuap oleh Feng Wenhai? Kerumunan itu meraung. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menangani ini. Qin Fei yang bergumam. Sangguan Qiyu melirik kerumunan dan mengangkat tangannya. Semuanya, harap diam. Kerumunan terdiam dan menunggu dia melanjutkan. Pavilion harta karun tidak melarang Jiang Haotian. Hanya saja kami sedang menjamu tamu penting dan tidak ingin diganggu, jadi kami memblokir sementara Jiang Hao Tian di luar. Sang Guan Qiu tersenyum. Itu aneh. Apa hubungannya menjamu tamu penting dengan aku memasuki Paviliun harta karun? Aku di sini bukan untuk mencarimu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Itu benar. Dia di sini bukan untuk mencarimu, dan dia tidak akan mengganggumu menjamu tamu penting. Mengapa kamu menghalanginya di luar? Bahkan jika kamu ingin mencari alasan, bukankah sebaiknya kamu mencari alasan yang lebih baik? Kerumunan itu berkata dengan marah. Sang Guan Qiu sangat marah. Dia memelototi Qin Fei Yang dan tersenyum pada semua orang. Saya tidak memikirkannya dengan matang. Saya harap semua orang bisa memaafkan saya. Tidak, tidak, tidak. Dengan kecerdasan dan kemampuan Steward Sang Guan, bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya dengan matang? Pasti ada alasan lain. Kata Qin Fei Yang. Fire Lotus juga berkata, jika kamu bahkan tidak bisa memikirkan hal ini, lalu kemampuan apa yang kamu miliki untuk menjadi pengurus Paviliun harta karun? Sangguan Q menjadi gila. Dia berkata secara telepati, jangan memaksakan keberuntunganmu. Dorong keberuntunganku. Qin Fei yang tersenyum dalam hati dan menoleh untuk melihat kerumunan di belakangnya. Dia berkata dengan marah, semuanya, barusan, manajer ini mengirimiku transmisi suara untuk memperingatkanku agar tidak memaksakan keberuntunganku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang telah kulakukan pada Paviliun harta karun. Bagaimana ini bisa mendorong keberuntunganku? Sangguan Q sangat marah. Dia menatap Qin Fei yang dengan tajam, seolah dia ingin mengulitinya hidup-hidup. Itu terlalu banyak. Bahkan jika dia difonis hukuman mati, dia harus mengumumkan kejahatannya sebelum dia dieksekusi. Sangguan Kiyu, kamu sudah keterlaluan. Kamu sangat suka melarang orang, kan? Kalau begitu, larang kami juga. Bahkan jika kamu tidak melarangku, aku tidak akan datang ke Paviliun harta karun lagi. Tempat ini membuatku muak, menjijikkan. Wajah semua orang penuh dengan penghinaan. Bukan seperti ini, bukan seperti ini. Sangguan Kiyu merasa cemas situasi menjadi tidak terkendali, tidak ada cara untuk mengakhirinya. Kalau tidak seperti ini, lalu apa? Kamu harus memberikan penjelasan yang masuk akal. Kamu tidak bisa menindas orang hanya karena pavilion harta karun sangat kuat. Kata Qin Fei Yang. Sangguan Qiu berkata pada dirinya sendiri, bisakah kamu berhenti bicara? Aku memohon Anda. Kamu adalah pengurus pavilion harta karun, murid dari pemimpin pavilion, dan saudara perempuan dari pemimpin pengadilan. Bagaimana aku bisa membiarkanmu memohon padaku? Tapi aku merasa tidak enak badan. Adikku, Fire Lotus, dan kedua bawahanku semuanya diusir olehmu. Qin Fei Yang berkata secara telepati. Bolehkah aku meminta maaf padamu? Jika tidak, aku akan mengganti kerugianmu. Aku hanya memohon padamu untuk berhenti membuat masalah. Kata sangguan Guan Qiyu tak berdaya. Kalau begitu lakukan sesuatu. Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengajarimu cara meminta maaf? Qin Fei Yang mencibir. Sangguan Guan Qiyu mengertakkan gigi dan menatap Qin Fei Yang. Dia menatap ke arah kerumunan dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, ini salahku karena tidak memikirkan semuanya dengan matang. Aku meminta maaf kepada Jiang Haotian dan Jiang Huolian sekarang." Setelah itu, Sangguan Qiu memandang Qin Feiyang dan Jiang Haotian, membungkuk dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf, mohon maafkan saya." Ini, Qin Feiyang ragu-ragu. Dia memandang kerumunan di belakangnya dan bertanya, "Semuanya, menurut Anda apa yang harus kita lakukan?" "Kami akan melakukan apapun yang Anda katakan." Bagaimanapun, kami akan mendukung Anda. Semua orang berteriak. Terima kasih atas cinta dan rasa hormat Anda. Saya, Jiang Haotian, pantas menerima ini. Terimalah busurku. Qin Fei yang membungkuk dan berkata, Saudara Jiang, sama-sama. Kami berada di pihak keadilan. Kami tidak bisa tunduk pada kekuatan jahat seperti Pavilion Harta Karun. Semuanya tertawa. Kekuatan jahat. Mulut Sangguan Qiyu bergerak-gerak. Terima kasih, terima kasih. Sebenarnya ini hanya masalah kecil. Karena sangguan Kiyu telah meminta maaf, mari bermurah hati dan maafkan dia. Qin Fei yang tersenyum dan berkata. Kemurahan hati saudara Jiang memang pantas diterima. Saya terkesan. Kerumunan itu menghela nafas dan memandangnya dengan kagum. Kau membuatku tersanjung. Lagi pula, manusia bukanlah orang suci. Siapa yang tidak bersalah? Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Melihat sikap rendah hati Qin Fei Yang di depan orang banyak, sangguan Kiyu hampir menjadi gila. Dia berkata pada dirinya sendiri, apakah kamu sudah selesai? Hmm. Qin Fei Yang berbalik dan menatap sangguan Qiu dengan niat jahat. Jantung sangguan Qiu berdetak kencang. Sikapnya tiba-tiba berubah. Dia berjalan ke arah Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Jiang, di luar terlalu berisik. Ayo pergi ke ruang VIP dan bicara. Qin Fei Yang tercengang. Dia bertanya dengan serius, apakah pantas bagi orang seperti saya untuk pergi ke ruang VIP Anda? Tentu saja, tentu saja. Di Paviliun Harta Karun, tidak ada perbedaan status begitu Anda memasuki Paviliun Harta Karun, Anda adalah tamu terhormat kami. Sangguan Kiyu berkata sambil tersenyum tersanjung. Apakah begitu? Qin yang tidak mempercayainya. Tentu saja, tentu saja. Silakan masuk. Nona Api Lotus, silakan masuk juga. Sangguan Kiyu mengangguk dan mendorong mereka berdua ke Paviliun Harta Karun. Saudara Jiang, saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Saudara Jiang, bisakah kita minum bersama? Aku sudah mengagumimu sejak lama. Para tamu di Tracer Pavilion juga sangat antusias. Terima kasih, terima kasih. Jika ada kesempatan, aku akan mentraktir semua orang minum. Qin Fei Yang juga membungkuk kepada mereka satu persatu. Sangguan Kiyu mendengus diam-diam. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu populer sekarang. Ini disebut dunia yang tidak dapat diprediksi. Itu juga membuktikan sebuah prinsip. Jangan meremehkan siapapun. Pelayan, kamu benar. Qin Fei Yang diam-diam mencibir. Kamu sangat bangga pada dirimu sendiri. Sangguan Kiyu berkata dengan nada menghina di dalam hatinya. Dia memimpin Qin Fei Yang dan Limu langsung ke lantai tiga dan memasuki ruang VIP. Duduklah dulu, saya akan datang menemui Anda setelah saya mengirim tamu terhormat itu pergi. Kata Sangguan Kiyu dingin, dia berbalik dan berjalan langsung ke ruang VIP di sebelahnya. Qin Dage, kamu telah membuatnya begitu patuh begitu saja. Kamu benar-benar hebat. Fire Lotus tersenyum kagum. Ini hanya masalah kecil. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia melihat ke ruang VIP di sebelahnya dan bergumam, "Siapa yang ada di ruang VIP itu? Apakah penting siapa orang itu? Api lotus bingung. Jika itu orang lain, itu tidak penting, tapi jika itu mutianyang atau muking, itu akan menarik." Ayo pergi dan melihat! Kinfe yang memanggil dan diam-diam berjalan ke pintu ruang VIP. Dia menempelkan telinganya ke pintu dan mendengarkan dengan cermat, "Apakah itu Jiang Hao Tian?" Selain dia, siapa lagi yang bisa membuat keributan sebesar itu? Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Kamu harus berhati-hati. Aku tahu, ini adalah pembayaran untuk batch terakhir dari sembilan ramuan darah naga transformasi. Kamu bisa menghitungnya. Haha, kita sudah lama bekerja sama. Tidak perlu melakukan itu. Percakapan akrab memasuki telinga Qin Fei Yang. Ini benar-benar muking. Qin Fei Yang terkejut. Dia menendang pintu hingga terbuka dan melihat sangguan Yu dan muking duduk berhadapan di depan meja teh. Muking sedang memegang tas kosmos di tangannya. Muking dan sangguan Yu tercengang dengan situasi yang tiba-tiba itu. Bagaimana bisa ada orang yang begitu kasar? Dia bahkan tidak mengetuk pintu dan menerobos masuk begitu saja. Sang Guan Kiu marah. Dia berdiri dan hendak memarahinya. Namun di saat yang sama, Qin Fei yang melangkah maju dan mendarat di samping meja teh. Dia mengambil tas kosmos dari tangan Mu Qing. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Mu Qing sadar. Dia melihat tas kosmos di tangan Qin Fei yang dan berteriak dengan marah. 2043. Jangan gugup. Saya hanya ingin melihat berapa banyak penghasilan Anda kali ini. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa kantung langit bumi, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Aku akan menjadi bodoh jika aku mempercayaimu. Mu diam-diam mendengus dan melangkah maju untuk merebut kantong langit bumi. Bang! Qin Fei yang bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia hanya melambaikan tangannya. Mu Qing segera meratap dan terbang seperti meteorit, menabrak kursi di sampingnya. Dengan sedikit retakan, kursi itu hancur. Mu Qing juga berguling-guling di tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Apa? Sang Guan Qiu tercengang. Baru sekarang dia menyadari kultivasi Qin Fei Yang. Dia sebenarnya adalah dewa perang yang sempurna. Mu Qing bangkit dan menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Sudah berapa lama, dia benar-benar telah menembus dewa perang yang sempurna. Fire Lotus berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudaraku, berapa harganya? Tidak buruk. Setidaknya lebih dari satu juta. Dan seperti yang kuduga, itu adalah batu jiwa. Qin Fei Yang tersenyum. Mu Qing berkata dengan suara rendah, harganya hanya lebih dari satu juta. Seharusnya itu bukan masalah besar bagimu. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak batu jiwa? Mengapa kamu tidak mengambil lebih dari satu juta batu jiwa ini sebagai kompensasi untukku? Qin Fei Yang memandang Mu Qing sambil bercanda. Beraninya kamu. Mu Qing berkata dengan marah. Qin Fei Yang sedikit tidak puas. Dia berkata, kamu menggangguku di tengah jalan dan membuatku kehilangan begitu banyak. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu. Sekarang kamu bahkan tidak sanggup berpisah dengan batu jiwa ini. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak berguna. Mungkin mendengus dingin. Ya, aku tidak berguna. Berikan batu jiwa ini kepadaku. Aku tidak menginginkannya sekarang. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia melemparkan kantong langit bumi ke Muking. Muking menghela nafas lega seolah beban berat telah terangkat dari bahunya. Lalu, dia segera menyimpan tas Qian Kun miliknya. Dia memandang Kin Fei Yang sambil tersenyum dingin dan berkata, "Saya tahu Anda tidak peduli dengan beberapa batu jiwa ini. Bagaimanapun, Anda telah memperoleh cukup banyak manfaat dari Feng Xihan." Feng Xihan. Memperoleh. Sang Guan Qiu terkejut, melihat Kin Fei Yang, matanya berbinar. Kin Fei Yang melirik Sang Guan Qiu, cahaya dingin muncul di matanya. Dia maju selangkah dan tiba di depan Mu Qing. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Mu Qing cepat Qin Fei Yang berpikir dalam hati, bukankah Mutian Yang mengajarimu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan? Saya. Jika terjadi sesuatu padaku, aku berjanji akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Qin Fei Yang mencibir. Kemudian, dia berbalik dan tertawa. Hanya bercanda, hanya bercanda. Kalian lanjutkan. Fire Lotus, ayo pergi. Oke. Okay. Api Lotus mengangguk. Keduanya meninggalkan ruang VIP satu demi satu. Bajingan ini. Mu Qing menatap punggung Qin Fei Yang. Matanya tajam, tapi di saat yang sama dia merasa tidak berdaya. Meskipun dia sekarang adalah seorang dewa perang, dia tidak dapat mengejar orang ini. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, saat ini dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menolak. Sang guan Qiu memandang muking, lalu dia melambaikan tangannya dan menutup pintu. "Saudaramu, kamu mengatakan bahwa Jiang Haotian mendapat banyak manfaat dari Feng Zihan. Apakah dia punya kesepakatan pribadi dengan Feng Zihan? Jadi, dia melepaskan Feng Wenhai." "Aku tidak tahu." Tanyakan sendiri padanya. Ada yang harus kulakukan. Selamat tinggal. Setelah muking selesai berbicara, dia mengaktifkan altar dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat altar menghilang, mata sangguan Kiyu berbinar. Dia berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Kemudian, dia memasuki ruang VIP tempat Kin yang dan Fire Lotus berada. Kin yang dan Fire Lotus duduk di meja teh dan memandang sangguan Kiyu sambil tersenyum. Sangguan Kiyu menutup pintu dan mengangkat alisnya. Apakah kamu di sini untuk membalas dendam padaku? Qin Fei yang terkejut dan berkata dengan muram, apakah saya terlihat seperti orang yang picik? Sangat banyak sehingga. Sangguan Kiyu mendengus. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan di sini? Qin Fei yang tersenyum. Saya di sini untuk bertanya. Kapan Anda akan bekerja sama dengan saya? Bekerja sama denganmu. Kamu juga bisa menyempurnakan sembilan transformasi darah naga eliksir. Tanya Sang Guan Tentu saja. Saya bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan Mutianyang. Qin Fei Yang mengangguk. Apa hubungan kalian berdua? Terkadang mereka terlihat seperti teman, dan terkadang mereka terlihat seperti musuh yang tidak memiliki kontak satu sama lain. Sangguan Qiu mengerutkan kening. Apakah ini ada hubungannya dengan kerja sama kita? Qin yang bertanya. Sangguan Qiu merasa tidak berdaya. Mengapa orang-orang ini begitu sulit untuk dihadapi? Bagaimana dengan ini? Saya akan dirugikan. Jika Anda bekerja sama dengan saya, Anda akan mendapat 10% lebih sedikit dari Mutianyang. Kata Qin yang Mustahil. Paviliun Harta Karun sangat bisa dipercaya. Karena saya memutuskan untuk bekerja sama dengan Mutianyang, saya akan terus bekerja dengannya. Sangguan Kiyu menolak dengan tegas. Apa kamu yakin? Qin Fei Yang bertanya. Sangguan Kiyu berkata dengan ringan, jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Mendesah. Kenapa kamu begitu keras kepala? Pikirkanlah, kamu tidak ada hubungannya dengan Mutianyang, tapi aku berbeda. Kakakmu dan aku adalah mitra sekarang. Itu artinya kita berada di pihak yang sama. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda pikirkan ketika Anda tidak ingin bekerja sama dengan bangsa Anda sendiri. Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Adikku adalah adikku, dan aku adalah aku. Tolong jangan membingungkan kami. Lagi pula, teman macam apa kamu ini? Kamu hanya pion. Sang Guan mencibir. Sang Guan hati-hati. Fire Lotus tiba-tiba berdiri dan menatap Sang Guan matanya berkedip dingin. Sang Guan melirik Fire Lotus dengan acuh tak acuh dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Bidak. Qin Yang bergumam pada dirinya sendiri. Dia berdiri dan menepuk bahu Fire Lotus dengan lembut. Dia tersenyum dan berkata, Nak, jangan marah. Bagaimanapun, dia mengatakan yang sebenarnya. Kami hanya pion. Saudaraku, apakah kamu bodoh? Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa dia mempermalukanmu? Fire Lotus menghentakkan kakinya dengan marah. Tidak apa-apa, kulitku tebal. Qin Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Ia memandang ke arah sangguan Qiyu dan berkata, Karena kau sudah mengatakannya, maka aku tidak akan memaksamu. Sekarang, tolong bawa aku menemui wakil pemimpin pavilion. Lihat wakil pemimpin pavilion. Sang Guanqiu tercengang. Dia mengangkat alisnya dan berkata, tidak ada gunanya meskipun kamu melihatnya, karena dia tidak lagi terlibat dalam pavilion pencarian harta karun. Itu belum tentu benar. Kata Qin Fei Yang. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Bahkan orang-orang penting di Istana Langit ke-9 harus membuat janji terlebih dahulu untuk bertemu dengan wakil pemimpin pavilion. Dan kamu, kamu hanyalah murid luar biasa. Apa hakmu untuk menemui wakil pemimpin pavilion? Sang Guan Qiu mencibir. Qin Fei Yang berkata, ini sangat penting bagi wakil pemimpin pavilion. Jika Anda menghentikannya, saya khawatir Anda harus membayar mahal di masa depan. Apakah begitu? Sang Guan Qiu mencibir. Percaya saya. Jika masalah ini tertunda karena kamu, aku khawatir tuanmu pun tidak dapat melindungimu. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Melihat ekspresi serius Qin Fei Yang, Sang Guan Qiu hanya bisa mengerutkan kening sebenarnya tidak ada salahnya memberitahumu sedikit. Apa yang akan kuberitahukan padamu berhubungan dengan putra tetua pertama? Kata Kin Fei Yang. Apa? Mata Sang Guan Ki bergetar. Putra tetua pertama. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan orang seperti itu? Kin Fei Yang berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, pikirkan baik-baik, saya akan menunggu. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Sang Guan Qi berkata dengan suara rendah, tunggu sebentar. Aku akan pergi dan memberitahunya dulu. Teruskan. Kin Fei Yang tersenyum. Sangguan Kiyu segera berbalik dan bergegas keluar. Setelah menyaksikan kepergian Sangguan Kiyu, teratai api menoleh ke arah Qin Feiyang Yang dan berkata dengan terkejut, Qin Dage, apakah kamu memikirkan? Meskipun kematian putra tetua pertama tidak ada hubungannya dengan wakil pemimpin pavilion, tetua pertama terbunuh saat masuk ke dalam olah harta karun karena masalah ini. Saya pikir wakil pemimpin pavilion tidak akan bisa melepaskannya. Sekarang, saat aku memberitahunya bahwa aku tahu yang sebenarnya, menurutmu bagaimana reaksinya? Qin Feiyang Yang mengirimkan suaranya. Fire Lotus berkata, tentu saja dia akan menemukan pelaku sebenarnya dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ya, ini adalah sesuatu yang bisa kita gunakan. Qin Fei Yang mengangguk. Huo Lian tiba-tiba menyadari. Dia menilai Qin Fei Yang dan mengirimkan transmisi suara, kamu sepertinya memiliki rencana yang matang. Apakah kamu sudah merencanakan ini ketika kamu mengetahui kebenaran dari Geyong? Bisa dibilang begitu. Bagaimanapun, situasinya semakin buruk. Di satu sisi, kita harus berurusan dengan Feng Yuan. Di sisi lain, kita harus berhati-hati terhadap Sangguan Fenglan dan Tetua Pertama. Dan Wakil Pemimpin Paviliun ini tidak hanya memiliki posisi tinggi, tetapi juga sangat berkuasa. Jika kita bisa mendukungnya, itu akan sangat membantu kita. Qin Fei yang menghela nafas. Itu benar. Api Lotus mengangguk. Sekitar setengah jam berlalu. Sangguan Qiuyu akhirnya kembali. Dia berdiri di depan pintu dan membungkuk. Silakan masuk. Saat dia selesai berbicara, seorang lelaki tua berambut putih terlatih tatih masuk ke ruang VIP dengan tongkat. Kin Fei Yang dan Fire Lotus saling bertukar pandang dan buru-buru bangkit. Sangguan Qiu memasuki ruang VIP dan melihat ke arah Kin Fei Yang dan Fire Lotus. Ini adalah wakil pemimpin pavilion dari Balai Harta Karun. Salam, senior. Kin Fei Yang dan teratai api membungkuk. Tidak perlu bersikap sopan. Duduk dan bicara. Wakil pemimpin pavilion tersenyum parau. Wajah tuanya tampak sangat baik. Kin Fei Yang dan Fire Lotus kembali ke tempat duduk mereka. Wakil pemimpin pavilion berjalan ke sisi meja teh dan meletakkan tongkatnya. Kemudian. Dengan bantuan Sangguan Kiyu, dia perlahan duduk di hadapan Kin Feiyang. Kin Fei yang melirik kaki lumpuh wakil pemimpin pavilion dan berkata dengan curiga, Senior, kakimu. Jiang Houtian, jangan kasar. Sangguan Kiyu segera berteriak. Tidak apa-apa. Wakil pemimpin pavilion melambaikan tangannya ke arah Sangguan Kiyu dan tersenyum. Wakil pemimpin pavilion dari Balai Harta Karun sebenarnya adalah orang yang timpang. Wajar jika kamu terkejut. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda, mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Ayo mulai berbisnis. Wakil pemimpin pavilion tersenyum. Ini. Qin Fei Yang memandang sangguan Qiu. Sangguan Qiu mengerutkan kening. Dia jelas takut didengar olehnya. Wakil pemimpin pavilion tahu. Dia tersenyum parau dan berkata, Nona Qiu, kamu boleh pergi dulu. Tuan, ini. Sangguan Qiu sedikit khawatir. Wakil pemimpin pavilion tersenyum dan berkata, meskipun saya seorang pria lumpuh, saya masih memiliki kultivasi. Dengan kekuatan pemuda ini, dia tidak dapat menyakiti saya. Baiklah. Sang Guan Kiu mengangguk. Sebelum dia pergi, dia menatap tajam ke arah Qin Fei Yang. Wakil pemimpin pavilion melambaikan tangannya dengan lembut dan pintu perlahan tertutup. Lalu, dia memandang Qin Fei Yang dan tersenyum. Anak muda, bisakah kamu memberitahuku sekarang? 2044. Kin Fe yang melirik ke pintu dan berkata sambil tersenyum, "Senior, lebih baik buat penghalang." Sangat berhati-hati, Wakil Ketua Pavilion terkejut. "Kin Fei yang berkata ini masalah serius, saya harus berhati-hati. Oke, Wakil Master Pavilion memandang Kin Fei yang dalam-dalam, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah penghalang muncul di luar. Sangguan Ki tidak senang. Dia ingin menguping, tapi ternyata dia sedang berjaga-jaga dari pencuri. Di dalam penghalang, Fire Lotus duduk di samping dengan patuh." Kin Fei Yang mengeluarkan King Hai dan daun teh dan berkata sambil tersenyum, nak, bantu kami membuat teh." Oke. Fire Lotus mengangguk sambil tersenyum, bangkit dan berjongkok ke samping dan mulai sibuk. Wakil Ketua Pavilion memandang topeng di wajah teratai api dengan rasa ingin tahu. Kenapa dia memakai topeng? Senior, kata Kin Fei Yang. Wakil Master Pavilion segera sadar kembali dan menatap Kin Fei Yang. Kin Fei Yang bertanya, "Lebih dari 10.000 ribu tahun yang lalu, Vena jiwa tingkat 9 lahir di Laut Naga Langit, kan?" Ya, Solvein ini saat ini berada di pavilion harta karunku. Wakil ketua pavilion mengangguk, "Senior, kamu sangat mendominasi." Saat itu, semua kekuatan besar menyerbu, termasuk mantan kepala istana dari istana sembilan surga yang juga merupakan putra dari tetua agung. "Senior, kamu mampu menekan semua pahlawan dan merebut Soulvein, Cara yang sangat menantang surga, aku sangat mengagumimu." Fei yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Wakil Ketua Pavilion tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun, saya masih muda dan penuh semangat. Tetapi sekarang saya sudah tua dan tidak dapat dibandingkan dengan dulu. Senior, kamu terlalu rendah hati. Namun, meskipun kamu mendapatkan Solvein, ada banyak masalah di kemudian hari." Kata Qin Fei Yang. Mendengar ini, Wakil Ketua Pavilion menyentuh kakinya yang lumpuh, dan sedikit rasa permusuhan muncul di matanya. Tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Bahkan Qin Fei Yang tidak menyadarinya. Namun, tindakan bawah sadarnya menyentuh kakinya yang lumpuh menarik perhatian Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mau tidak mau berspekulasi. Mungkinkah kaki lumpuh ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi saat itu? Wakil ketua pavilion tersenyum dan berkata, Teman kecil, jangan bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk dan berkata, Bertahun-tahun yang lalu, putra tetua agung terluka parah olehmu, dan dia diserang oleh binatang laut dalam perjalanan, menyebabkan dia kehilangan nyawanya di Laut Naga Langit. Senior, kamu mungkin belum selamat. Aku tidak melupakan masalah ini, kan? Wakil ketua pavilion terdiam beberapa saat. Kemudian, dia menghela nafas, orang tua ini ingin melupakannya, tapi aku tidak bisa. Kamu pasti sudah memperhatikan kakiku ini, kan? Hati Qin Fei yang bergetar, aku mendengarkan. Wakil ketua pavilion menepuk-nepuk kakinya yang lumpuh dan tersenyum, kaki ini disebabkan oleh tetua agung istana sembilan surga. Apa? Ekspresi Qin Fei yang tiba-tiba berubah. Api Lotus juga terkejut. Saat itu, Ketua pertama berusaha keras memasuki pavilion harta karun. Meskipun ketua pavilion menghentikannya dan menyelamatkan kehidupan lamanya, pada akhirnya, dia membayar harga salah satu kakinya. Wakil ketua pavilion menghela nafas. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, dengan kultivasi senior, meskipun hancur, ia dapat terlahir kembali. Tapi mengapa ia lumpuh? Itu sejenis racun. Tetua pertama sendiri yang mengarangnya. Tidak ada pil, bahkan pil detoksifikasi dewa, yang bisa menghilangkannya. Kata wakil ketua pavilion. Penatua pertama tahu cara meramu racun. Qin Fei Yang dan Fire Lotus sama-sama terkejut. Kamu baru saja memasuki istana sembilan surga, jadi wajar jika kamu tidak mengetahui metode tetua pertamamu. Dia sebenarnya ahli dalam menggunakan racun. Di seluruh wilayah utara, jika dia mengatakan bahwa dia adalah orang kedua, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah orang pertama. Dan racun yang dia buat, selain dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menghilangkannya. Orang tua ini diracuni dengan sejenis racun yang disebut benang roh pengikis tulang. Racun jenis ini seperti namanya sulit untuk dibubarkan. Begitu masuk ke dalam tubuh, ia akan menyatu dengan semua tulang di tubuh, tidak bisa dimurnikan atau dihilangkan. Yang lain mengira lelaki tua ini telah berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun, namun kenyataannya lelaki tua ini telah menekan racun ini. Karena jika aku tidak menekannya, racun ini tidak hanya akan merusak paha ini, tapi juga akan merusak seluruh tulang di tubuhku. Wakil ketua pavilion menghela napas dalam-dalam, tampak sedikit kesepian. Benang roh yang mengikis tulang. Kinfei yang bergumam merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa tetua pertama akan memiliki sisi yang menakutkan dalam dirinya. Saudaraku, tehnya sudah siap. Fire Lotus menuangkan dua cangkir teh, mendorong satu cangkir di depan Kinfei yang dan yang lainnya di depan Wakil Master Pavilion. Terima kasih, Nona. Saya tidak tahu apakah itu ilusi, tapi mengapa saya merasa temperamen Anda agak familiar? Wakil Master Pavilion memandang Fire Lotus dengan curiga. Apakah begitu? Fire Lotus tampak sedikit bingung. Tapi Fei yang terkejut dan bertanya, "Senior, Anda tahu Fire Lotus?" "Tidak, aku tidak melakukannya." Wakil Master Pavilion menggelengkan kepalanya dan menatap Fire Lotus. "Nona, kenapa kamu tidak melepas topengmu dan membiarkan orang tua ini melihatnya?" "Ini." Fire Lotus ragu-ragu sejenak dan melambaikannya sambil tersenyum. "Lupakan saja, aku tidak akan menimbulkan masalah bagi kalian. Kalian lanjutkan." Fei yang berkata, "Teratai Api, biarkan senior ini melihatnya." Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mungkin dia mengenal Anda, itu tidak baik. Bagaimana jika dia merencanakan sesuatu yang tidak baik? Api lotus bergumam pada dirinya sendiri, "Itu benar, Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya." Fei yang bergumam dan memandang wakil master pavilion sambil tersenyum, "Senior, silakan minum teh." Wakil ketua pavilion tidak memaksa, dia mengambil cangkir teh dan mengendusnya, kemudian dia mencicipi tehnya dan memuji, "Lumayan." Daun teh ini seharusnya dibudidayakan di perkebunan herbal, bukan? Qin Fei Yang berkata, sepertinya kamu juga penganut jalan teh, senior. Sejujurnya, aku suka minum teh saat aku senggang. Sebenarnya, aku juga punya daun teh seperti itu. Mungkin lebih enak dari ini. Wakil ketua pavilion tertawa parau. Apakah begitu? Mata Qin Fei Yang berbinar. Haha. Sepertinya aku telah bertemu dengan orang yang memiliki semangat yang sama kali ini. Melihat tatapan serakah Qin Fei Yang, wakil master pavilion tidak bisa menahan tawa. Qin Fei Yang tersenyum canggung dan berkata, mari kita mulai bisnis. Sebenarnya, ada hal lain di balik kematian putra tetua agung. Sesuatu yang lain. Wakil ketua pavilion sedikit terkejut. Dia segera meletakkan cangkir tehnya dan menatap Qin Fei Yang dengan heran. Qin Fei Yang berkata, putra tetua agung tidak diserang oleh binatang laut. Lalu ada apa? Wakil ketua pavilion tiba-tiba bangkit. Matanya yang sedikit keruh langsung menjadi sangat bersemangat. Bahkan ada ketajaman yang mengerikan di dalamnya. Itu Feng Yuan. Dia diam-diam membunuh putra tetua agung. Dia juga membunuh semua orang yang datang bersamanya. Kata Qin Fei Yang. Apa? Wakil ketua pavilion tercengang. Qin Fei Yang tidak berbicara lagi. Sambil minum teh, dia dengan sabar menunggu wakil ketua pavilion untuk tenang. Karena tidak ada yang bisa tenang ketika tiba-tiba mendengar kabar seperti itu. Feng Yuan. Kenapa itu dia? Kenapa dia melakukan hal ini? Wakil ketua pavilion bergumam. Wajah lamanya penuh rasa tidak percaya. Setelah sekian lama, wakil ketua pavilion akhirnya tenang dan perlahan kembali ke tempat duduknya. Dia menatap Qin Fei Yang dan sedikit mengernyit. Qin Fei Yang berkata, Senior, apakah Anda berpikir saya memiliki dendam terhadap Feng Yuan, jadi saya mengarang rumor seperti itu dan meminta Anda membantu saya menghadapinya. Dengan kata lain, saya meminjam pisau untuk membunuhnya. Kamu bahkan tahu apa yang aku pikirkan. Teman kecil, wawasanmu sungguh luar biasa. Wakil ketua pavilion tertawa. Senior, kamu menyanjungku. Jika itu aku, aku akan berpikiran sama, jadi tidak sulit untuk menebaknya. Kata Qin Fei Yang. Wakil kepala pavilion berkata sambil tersenyum, kalau begitu, teman kecil, tolong tunjukkan padaku bukti kuat. Kin Fei Yang bertanya, apakah Ge Yong masuk hitungan? Ge Yong. Wakil ketua pavilion mengerutkan kening. Ge Yong adalah orang kepercayaan Feng Yuan, tapi sekarang dia berada di bawah kendaliku. Aku mempelajarinya dari dia. Kata Kin Fei Yang. Ya ya ya. Ada orang seperti itu. Saya dengar kali ini, Anda mampu melawan Feng Wenhai karena dia. Wakil ketua pavilion mengangguk menyadari dan bertanya, lalu apakah dia memiliki bukti kuat di tangannya? Tidak ada bukti kuat. Tapi aku mengintip ke dalam pikiran Ge Yong, dan dia tidak berbohong sama sekali. Kata Qin Fei Yang. Tidak ada bukti kuat. Wakil master pavilion merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Teman kecil, jika kamu mengatakan bahwa tidak ada bukti kuat, itu hanya cerita sepihakmu. Bagaimana kamu bisa berharap aku mempercayaimu? Aku tahu kata-kata ini saja tidak bisa membuatmu percaya padaku. Tapi aku bisa membantumu mencari bukti. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Bantu aku mencari bukti. Wakil ketua pavilion tertegun dan berkata sambil tersenyum, teman kecil, jika saya boleh menyinggung perasaanmu, menurutku kamu bukanlah orang yang begitu baik. Tentu saja. Siapa yang begitu bebas ikut campur dalam urusan orang lain? Lagi pula, targetnya kali ini adalah Feng Yuan, dan itu ada hubungannya dengan tetua pertama. Kata Qin Fei Yang. Cukup langsung. Kalau begitu, beritahu aku kondisimu. Wakil kepala pavilion tersenyum dan sepertinya mengagumi karakter lugas. Kin yang pertama, saya harap Anda dapat membantu saya di saat-saat kritis di masa depan. Kedua, batalkan kerjasama dengan mutianyang dan biarkan sangguan kiyu bekerja dengan saya. Ketiga, kesepakatan antara aku dan sangguan kiyu harus ada di Batu Jiwa. Inilah kondisi junior ini, kata Kin yang ini, wakil ketua pavilion ragu-ragu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, saya yakin ketiga syarat ini tidak sulit bagi Anda. Syarat kedua dan ketiga juga tidak sulit. Saya tahu sedikit tentang kerjasama antara Kiyu Kecil dan Mutianyang. Karena Anda telah mengajukan permintaan seperti itu, itu berarti Anda juga memiliki pil naga kuning sembilan ku dan pil darah naga sembilan transformasi. Jadi, tidak masalah dengan siapa aku bekerja. Tapi syarat pertama agak sulit bagiku. Kamu tahu bahwa aku punya dendam dengan tetua pertama. Jika aku membantumu, tetua pertama tidak akan bahagia. Saya tidak peduli. Lagi pula, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku sekarang. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah murid Istana Surga ke-9. Jika dia ingin mempersulitmu, kamu akan mengalami kesulitan di Istana Surga ke-9. Kata wakil ketua paviliun. Sejujurnya, aku sudah mengalami kesulitan di Istana Surga ke-9. Kalau tidak, aku tidak akan datang kepadamu. Qin Fei yang tersenyum pahit. Apa maksudmu? Wakil ketua paviliun memandangnya dengan rasa ingin tahu. Ini, sebaliknya Qin Fei yang ragu-ragu. 2045. Hanya kita bertiga yang tahu tentang percakapan hari ini, jadi kamu bisa berbicara dengan bebas. Mata wakil kepala pavilion sangat tajam, dan dia langsung memahami kekhawatiran Qin Fei Yang. Dan nada ramahnya sangat menarik. Qin Fei Yang terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak diungkapkan. Bagaimanapun, selama Anda dapat membantu saya di saat kritis, saya akan sangat berterima kasih. Aku akan menghadapinya. Wakil ketua pavilion sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka Anda menjadi orang yang begitu berhati-hati. Lebih baik berhati-hati. Seandainya kamu tidak bisa ditebus. Qin Fei Yang menghela nafas. Masuk akal. Wakil ketua pavilion mengangguk dan bertanya, kalau begitu, Anda harus memberitahu saya alasan mengapa Feng Yuan membunuh putra tetua pertama. Saya dapat memberitahu Anda. Itu karena kekuasaan dan status. Qin Fei Yang dengan singkat menjelaskan situasinya. Jadi begitu. Wakil Ketua Pavilion mengangguk dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka cepat atau lambat aku akan menemukannya secara pribadi dan menyelesaikan masalah. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan bukti. Qin Fei yang tersenyum. Oke, mari kita sepakati hal ini. Wakil Ketua Pavilion tersenyum dengan suara serak. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Kalau begitu aku harus merepotkanmu di masa depan. Terima kasih kembali. Wakil Master Pavilion melambaikan tangannya dan mengeluarkan image kristal. Untuk memudahkan komunikasi di masa depan, mari kita buat jembatan kontrak. Itulah yang kuinginkan. Qin Fei Yang dengan cepat mengeluarkan kristal gambar. Setelah jembatan kontrak didirikan, Wakil Master Pavilion mengeluarkan kotak giok panjang dari cincin interspatial miliknya. Kotak giok ini panjangnya satu kaki dan lebar lima jari. Permukaannya sangat jernih, dan ada gumpalan cahaya. Pada pandangan pertama, orang dapat mengetahui bahwa itu terbuat dari batu giok ilahi yang tiada taranya. Wakil Ketua Pavilion meletakkan kotak giok di atas meja teh dan berkata sambil tersenyum, ini pertama kalinya kita bertemu. Anggap saja ini hadiah dari saya. Saya harap Anda tidak keberatan. Qin Fei Yang dan Fire Lotus saling memandang, dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Segera setelah, Qin Fei Yang meraih kotak giok dan membuka tutupnya. Aroma teh yang menyengat langsung menyerang hidungnya. Di dalam kotak giok ada sekotak daun teh. Setiap daun teh bagaikan batu giok berharga yang berkelap-kelip dengan cahaya kristal, dan bahkan seseorang dapat merasakan untaian esensi surgawi yang padat darinya. Wakil kepala pavilion tersenyum dan berkata, "Ini adalah daun teh yang saya tanam dan seduh secara pribadi." Qin Fei yang mengeluarkan daun teh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Aroma teh langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka tanpa sadar. Dia belum pernah menemukan daun teh seperti itu sebelumnya. Itu hanyalah raja dari semua teh. Beberapa saat kemudian, pikiran Qin Fei yang akhirnya menarik diri dari aroma teh. Dia menyimpan kotak giok itu seolah-olah dia telah menerima harta karun. Dia membungkuk dan berkata, Terima kasih, Penatua. Seperti kata pepatah, pedang layaknya seorang pahlawan. Teh ini sama. Hanya mereka yang memahami teh, menyukai teh, dan menghargai teh yang layak mendapatkan daun teh yang baik. Wakil Master Pavilion berkata sambil tersenyum. Jelas sekali. Dalam aspek ini saja, dia sangat menyukai Qin Fei Yang. Elder, saya benar-benar tidak pantas menerima pujian Anda. Saya pasti akan menghargainya. Karena masalah ini sudah diselesaikan, aku akan pergi dulu. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata. Fire Lotus juga menyingkirkan keindahan King Hai. Pergilah. Wakil Master Pavilion sedikit terkejut. Dia bertanya dengan curiga, apakah Anda tidak akan membicarakan kerja sama dengan Nona Kiyu? Tentu saja, kami akan membicarakannya. Tapi sekarang bukan waktunya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum main-main. Dasar bocah nakal. Wakil kepala pavilion menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, kalian anak muda bisa mengurus urusan kalian sendiri. Saya hanya punya satu permintaan. Jangan mempersulit dia. Aku tidak akan melakukannya. Jangan khawatir. Kalau begitu aku pamit dulu. Kata Qin Fei Yang. Hati-hati di jalan. Wakil master pavilion mengangguk. Qin Fei Yang segera membuka altar dan pergi dengan Fire Lotus. Anak muda yang menarik. Wakil master pavilion menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu dia menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan Feng Yuan? Di tangga menuju surga, Qin Fei Yang dan Fire Lotus berjalan berdampingan. Tidak hanya negosiasinya berakhir lancar, tapi saya juga mendapat sekotak teh yang enak. Perjalanan ini tidak sia-sia. Qin Fei Yang penuh senyuman. Lihatlah betapa bahagianya kamu. Saya tidak percaya daun teh yang dia berikan dapat dibandingkan dengan artefak ilahi. Api Lotus mengerucutkan bibirnya. Kamu tidak mengerti. Bahkan jika kamu memberiku artefak ilahi tingkat puncak, aku tidak akan menukar daun teh ini. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Apakah itu berlebihan? Teratai api tercengang. Itu sama sekali tidak berlebihan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lagi pula, aku tidak mengerti. Fire Lotus menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba mengerutkan kening. Melihat Qin Fei Yang, dia berkata, Saudaraku, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu, kamu kembali dulu. Apa itu? Qin Fei Yang berhenti dan menatap Fire Lotus dengan curiga. Ini masalah pribadi. Jangan khawatir. Huo Lian terkikik dan berlari ke bawah tanpa menoleh ke belakang. Perempuan ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dengan cepat menghilang ke dalam istana surga ke-9. Pavilion Harta Karun. Ruang VIP. Wakil ketua pavilion masih duduk sendirian di meja teh, alisnya menyatu. Desir. Tiba-tiba. Sesosok muncul. Itu adalah teratai api. Hem. Wakil kepala pavilion memandang ke arah teratai api dan bertanya dengan curiga, gadis kecil, apakah ada hal lain? Gadis kecil. Fire Lotus menunduk dan bergumam. Dia tiba-tiba menatap wakil master pavilion. Mata dinginnya memancarkan rasa penindasan yang luar biasa. Gadis kecil, apa maksudmu? Wakil ketua pavilion terkejut. Api Lotus tidak menjawab. Dia perlahan melepas topengnya. Apa? Melihat wajah Fire Lotus, wajah wakil master pavilion tiba-tiba berubah. Dia berseru, bagaimana mungkin kamu? Fire Lotus memakai topengnya lagi dan berkata, "Jika kamu tahu ini aku, maka kamu harus tahu bahwa Jiang Haotian tidak berbohong kepadamu." Wakil Master Pavilion memandang Fire Lotus dengan bingung. Setelah sekian lama, dia sadar dan berkata, "Bolehkah saya bertanya, siapakah Jiang Haotian?" "Itu bukan pertanyaan yang harus kamu tanyakan. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu akan melakukan apapun yang dia katakan." Api Lotus berkata dengan dingin, "Oke." Okay. Wakil Master Pavilion mengangguk. Ngomong-ngomong, peringatkan sangguan Qiyu untuk tidak memanfaatkanku. Itu tidak akan ada gunanya baginya. Juga, jangan beritahu siapapun tentang penampilanku. Setelah mengatakan itu, Fire Lotus segera membuka altar dan berbalik untuk pergi. Wakil ketua pavilion buru-buru bangun untuk mengantarnya pergi. Setelah altar menghilang, dia kembali ke tempat duduknya, dan seluruh tubuhnya tenggelam dalam perasaan tidak berdaya. Aku tidak menyangka itu dia. Siapa sebenarnya Jiang Hao Tian ini? Mengapa dia melindunginya di sisinya? Pada saat ini, Wakil ketua Paviliun mempunyai terlalu banyak pertanyaan di benaknya. Gadis KiYu, masuklah! Tiba-tiba, dia berteriak, "Pintu terbuka!" Sangguan KiYu masuk dan bertanya dengan curiga, "Apakah mereka semua sudah pergi?" "Ya," Wakil Master Paviliun mengangguk. Dia mengambil tongkatnya dan berdiri. Dia memandang Sangguan KiYu dan berkata dengan suara rendah, "Segera hentikan kerjasama dengan Mutianyang!" "Apa, Pak? Kerjasamanya sudah lama disepakati. Bagaimana cara menghentikannya?" Apakah ini tidak akan merusak reputasi Paviliun Harta Karun?" kata Sangguan Kiyu buru-buru. "Itu tidak penting. Setelah mengakhiri kerja sama dengan Mutianyang, Temui Jiang Haotian secara pribadi. Anda harus membuatnya setuju untuk bekerja sama dengan Paviliun Harta Karun." kata wakil ketua paviliun. "Ini." Sangguan Kiyu benar-benar tercengang. "Juga, apapun yang dibutuhkan Jiang Haotian di masa depan, Anda harus memuaskannya tanpa syarat." "Gadis Kiyu, aku tidak bercanda denganmu kali ini." Kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Apakah kamu mengerti? Kata wakil ketua pavilion. Iya. Sang Guan Qiu mengangguk. Dia sedikit pusing. Apa yang sedang terjadi? Larut malam itu, dua tamu tadi undang menerobos ke dalam gua tempat tinggal Qin Fei yang dengan marah. Tapi tidak ada seorang pun di gua tempat tinggalnya. Salah satu dari mereka melirik ke arah gua tempat tinggalnya dan berteriak, Jiang Haotian, saya tahu kamu ada di dalam kastil. Keluar. Astaga. Qin Fei yang muncul begitu saja. Dia memandang dua orang di depannya dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Kalian sebenarnya punya waktu untuk datang ke sini untuk bermain. Apakah kalian bosan di Sekte Dalam dan ingin merasakan kehidupan di dalam Sekte Luar? Kedua orang itu tidak lain adalah Mutianyang dan Muking. Berhenti berpura-pura. Mengapa Sangguan Kiyu menghentikan kerjasama dengan kami? Jangan bilang padaku itu tidak ada hubungannya denganmu. Muking berkata dengan marah. Begitu cepat. Qin Fei yang terkejut. Dia mengira wakil ketua pavilion akan memikirkannya sebentar. Dia tidak menyangka akan segera mengakhiri kerjasama dengan Mutianyang. Mu Qing menunjuk ke arah Qin Fei Yang dengan marah dan menatap Mutianyang. Tuan, apakah kamu melihat itu? Itu dia. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, jangan menunjuk, hati-hati atau aku akan memotong kaki anjingmu. Mendengar itu, Mu Qing secara naluriah mundur. Mutianyang mengerutkan kening dan berkata, Qin Fei Yang, apa maksudmu? Apakah kamu masih perlu bertanya? Tentu saja aku membalas dendam atas panah itu," kata Qin Fei Yang. Tercela, Mu Tianyang mendengus dingin. Bukankah kamu tercela ketika menghentikan kerjasama antara aku dan Sangguan Qiu? Qin Fei Yang mencibir. Iya aku akui kita yang salah dulu, tapi kamu tidak perlu terlalu kejam. Kerjasamaku dengan Sangguan Qiu baru saja berada di jalur yang benar, dan kamu melakukan ini. Tidak bisakah kamu menunggu sampai aku mendapatkan lebih banyak batu jiwa? Mu Tianyang mengerutkan kening. Maaf, aku tidak banyak berpikir. Tapi, dengan hubungan kita, menurutku aku tidak perlu terlalu memperhatikanmu, kan? Qin Fei Yang mengangkat bahu dan berkata dengan ringan. Bagaimanapun, kita adalah teman lama. Apakah kamu harus begitu kejam? Mu Tianyang sepertinya mengaku kalah. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, kamu datang kepadaku hanya untuk mengatakan ini. Mu Tianyang berjuang sebentar dan menghela nafas. Beri aku jalan keluar. Qin Fei Yang menatap kosong dan bertanya dengan heran, apakah kamu memohon padaku? Iya, aku memohon Anda, Mu Tianyang mengangguk. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa berkompromi. Karena sekolah harta karun adalah satu-satunya sumber penghasilannya saat ini. Qin Fei yang tertawa terbahak-bahak dan berkata, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Anda, Mu Tianyang, dengan rendah hati datang memohon kepada saya. Aku sudah menurunkan harga diriku. Jangan serakah. Jika kamu benar-benar membuatku kesal, kita akan bertarung sampai mati dan mati bersama. Mu Tianyang berkata dengan suara rendah. Jangan gelisah, jangan gelisah. Qin Fei Yang dengan cepat menghiburnya. Mu Tianyang benar-benar tidak bisa didorong terlalu keras. Kalau tidak, dia akan membeberkan identitasnya dengan marah. Itu buruk. Dia merenung sejenak. Qin Fei Yang memandang Mu Tianyang dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau begitu, mari kita menghasilkan uang secara damai. 2046. Harmoni menghasilkan kekayaan. Mu Tianyang dan Muking saling memandang. Mu Tianyang memandang Qin Fei Yang dengan curiga dan bertanya, bagaimana? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, "Di masa depan, kami akan membagi batu jiwa yang kami peroleh di Aula Harta Karun secara merata." "Apakah kamu baik sekali?" Mu Tianyang dan Muking seperti menemukan benua baru. "Ini terlalu aneh. Kapan dia menjadi begitu murah hati?" Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja tidak, saya punya syarat." "Aku tahu itu." Muking bergumam dan bertanya, "Kondisi apa? Bantu aku menangani Feng Yuan. Selain itu, bukankah Resource Hall sedang merekrut orang kali ini? Ayo masuk bersama." Qin Fei Yang memandang Mu Tianyang dan berkata, "Wajah Mu King berubah dan buru-buru berkata kepada Mu Tianyang, Leluhur, kamu tidak bisa melakukan itu." Mu Tianyang mengerutkan kening. Tujuan Qin Fei Yang sudah sangat jelas, dia ingin menyeretnya ke bawah sepenuhnya. Qin Fei Yang berkata, "Saya tidak akan memaksamu, luangkan waktumu untuk memikirkannya." "Leluhur," Mu King sangat cemas. Jika dia benar-benar setuju dengan Qin Fei Yang, itu jelas-jelas bertentangan dengan Feng Yuan. Saat itu, Feng Yuan pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Sesaat berlalu, Mu Tianyang menghela nafas dan berkata, "Kamu tidak bisa mendapatkan cakar beruang dan ikan secara bersamaan. Oke, okay, aku berjanji padamu." Haha, selamat bekerja sama. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya dan tertawa. Mu Tianyang memutar matanya dan berkata sambil mengerutkan kening, "Saya sedikit bingung." Katakan, kata Qin Fei Yang. Sebelum memasuki Istana Surga ke-9, saya mengundang Anda untuk bekerja sama lebih dari satu kali, tetapi Anda selalu bersikap meremehkan. Jadi mengapa Anda mengusulkan kerja sama sekarang? Mu Tianyang yang curiga. Qin Fei yang berkata tanpa daya, bukankah karena aku takut kamu akan mengkhianatiku karena putus asa? Apakah aku tidak mengenalmu? Jangan gunakan alasan seperti itu untuk membodohiku. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya berada dalam masalah yang lebih besar sekarang. Kamu tidak bisa menghadapinya sendirian, jadi kamu ingin mencari seseorang untuk membantumu. Mu Tianyang mencibir. Qin Fei yang tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada yang mengenalku lebih baik daripada saudara Tianyang. Benarkah itu?" Mu Tianyang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, "Siapa yang kamu provokasi kali ini? Kami bukan orang luar, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Orang yang kami provokasi kali ini adalah Sangguan Fenglan dan Tetua Pertama." Qin Fei yang menghela nafas. "Apa? Sangguan? Yang lebih tua?" Mu Tianyang dan Mu Qing saling memandang. Kapan bajingan ini memprovokasi dua keberadaan menakutkan ini? Kamu tidak tahu, merekalah yang ingin berurusan dengan Feng Yuan, dan aku hanyalah bidak catur di tangan mereka. Kata Qin Fei Yang. Ada hal seperti itu. Mu Qing terkejut. Mu Tianyang berkata, jadi jika kamu tidak membunuh Feng Wenhai di Alun-Alun, itu sama dengan tidak menuruti keinginan mereka. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu sepertinya seperti yang kuduga, kamu benar-benar memiliki kesepakatan pribadi dengan Feng Sihan. Dan kesepakatan ini bukanlah jumlah yang kecil, jika tidak, Anda tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Kata Mutianyang. Iya, 4 miliar batu jiwa. Qin Yang mengangguk dan tersenyum. Apa? Keduanya tercengang. Mereka tidak menyangka jumlahnya 4 miliar. Leluhur, kita seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini. Meskipun kita belum pernah melihat yang lebih tua, bahkan Qin Fei Yang, bajingan ini, sangat takut padanya. Bisa dibayangkan bahwa kemampuannya jelas tidak terlalu menakutkan. Jika kamu menyinggung perasaannya, kamu pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Mu Qing berkata secara telepati. Mu Tian yang terdiam. Kalian berdua, aku telah memberitahumu rahasia ini dengan jujur. Jika kamu menarik kembali kata-katamu di menit-menit terakhir, jangan salahkan aku karena kejam. Seperti yang kamu katakan, paling banter, kita akan bertarung sampai mati dan mati bersama. Qin Fei yang memandang mereka berdua dan berkata. Bertarung sampai mati bersama kami. Apakah kamu bercanda? Mu Qing mencibir. Apakah menurutmu aku bercanda? Kalau begitu, kenapa kita tidak mencobanya? Wajah Qin Fei yang penuh ejekan. Mu Qing mengerutkan kening. Dengan kemampuan orang ini, masalah sekecil itu sebenarnya tidak sulit baginya. Mu Tianyang merenung sejenak, memandang Qin Fei yang dan berkata, kali ini kamu ingin memasuki Aula Sumber Daya. Apakah itu juga ide dari Sangguan Fenglan dan Tetua? Saudara Tianyang, Anda memang Kaisar generasi ini. Anda segera memahaminya. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Mu Tianyang menghela nafas dan berkata, mereka membiarkanmu memasuki resource hall dan bertarung sampai mati dengan Feng Yuan, sementara mereka mendapat keuntungan dari belakang. Metode yang bagus. Iya. Lihatlah betapa menyedihkannya aku. Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Teruslah berpura-pura. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Sebenarnya kamu juga ingin pergi ke resource hall. Mu Tianyang mendengus. Leluhur, resource hall baginya seperti kolam naga dan sarang harimau. Kenapa dia masih ingin masuk? Mu King bingung. Mutian yang berkata, "Karena Vena jiwa ada di Resource Hall, mata mungkin bergetar, dan dia menatap Kin Fe Yang dengan kaget. Kamu bahkan berani punya ide tentang Vena jiwa. Apakah kamu ingin mati?" Kin Fei yang berkata sambil tersenyum, "Kekayaan berasal dari bahaya. Haha, ini menjadi semakin menarik. Oke, mari bekerja sama seperti biasa, tapi aku punya syarat. Jika kita benar-benar mendapatkan Vena jiwa, kita harus membaginya secara merata." Mutian yang tertawa dan memandang Kin Fe yang gila. Kalian berdua gila. Mu Qing memandang mereka berdua. Mereka benar-benar menggali kubur mereka sendiri. Tidak masalah. Qin Fei Yang mengangguk tanpa ragu-ragu. Kemudian dia melirik ke arah Qing dan Mu Tianyang dan berkata, Kamu harus mendidik keturunanmu ini. Kamu terlalu penakut. Itu sama sekali bukan gayamu. Kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Kamu keterlaluan. Mu Qing tiba-tiba menjadi marah. Benarkah? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Qin Fei Yang mengangkat bahu. Ehem. Mutianyang terbatuk dan berkata, mungkin dalam hal ini, kamu benar-benar harus belajar dari Qin Feiyang." Qin Feiyang berkata, "Lihat, bahkan nenek moyangmu berkata begitu, apalagi yang ingin kamu katakan?" "Saya, leluhur, kamu." mungkin memiliki perut yang penuh kebencian, tetapi karena Mutianyang, dia tidak berani mengatakannya. Dia hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya. "Jangan tidak yakin. Kamu dan Qin Feiyang adalah teman sejati." Tapi lihat Qin Feiyang, kata-kata dan tindakannya sangat mantap dan dewasa. Lihat dirimu. Kamu seperti anak kecil. Kamu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Mu Tianyang memarahi tanpa ampun. Ya ya ya. Saya akan bekerja keras untuk meningkatkan diri. Saya akan belajar darinya. Mu Qing mengangguk berulang kali. Setelah dimarahi oleh Mu Tianyang, dia benar-benar merasa sedikit malu. Dia merasa bahwa dia memang sangat berbeda dari Qin Fei Yang. Adalah baik jika kamu mengetahui kekuranganmu. Mu Tianyang tersenyum lega, melihat Qin Fei Yang, dia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Oke, okay, saya harap kita dapat bekerja sama dengan bahagia. Selamat bekerja sama. Qin Fei Yang juga mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan erat. Mungkin memandang mereka berdua dengan sedikit senyuman di matanya. Begitu kedua orang ini mencapai kesepakatan, hal itu ditakdirkan untuk memicu badai. Qin Fei Yang melepaskan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Karena kita telah mencapai kesepakatan, mari kita bagi batu jiwa. Bagilah batu jiwa. Keduanya tercengang. Iya. Bukankah kamu mendapatkan lebih dari satu juta batu jiwa dari rumah harta karun pada siang hari? Kata Qin Fei Yang, wajah Mutianyang menjadi gelap. Bahkan sebelum kerja sama, Muking juga memandang Qin Fei Yang dengan jijik. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Tiba-tiba, dia memutar matanya dan menatap Qin Fei Yang dengan mengejek, dan berkata, "Tentu, kita dapat membagi satu juta batu jiwa, tetapi bukankah kamu juga harus mengambil empat miliar batu jiwa yang kamu dapatkan dari Feng Xihan dan membiarkan kami membaginya?" Mulut Qin Fei yang bergerak-gerak. Nafsu makannya bahkan lebih besar daripada nafsu makannya. Berikutnya. Mengenai masalah pembagian batu jiwa, ketiganya memiliki pemahaman diam-diam dan tidak menyebutkannya lagi. Setelah diam-diam merencanakan beberapa saat, Mu Tianyang dan Mu Qing berdiri dan pergi. Setelah mereka berdua pergi, Fire Lotus juga kembali. Fire Lotus memasuki gua dan bertanya, apakah saya baru saja salah melihat? Saya rasa saya melihat Mu Tianyang dan Mu Qing. Tidak, itu mereka. Qin Fei yang tertawa. Apa yang mereka lakukan di sini? Api Lotus curiga. Qin Fei Yang dengan singkat menjelaskan situasinya. Ah! Teratai api tercengang. Apakah dia benar-benar berencana untuk mendapatkan vena jiwa istana sembilan surga? Dia bertanya, apakah kamu yakin ingin membaginya sama rata dengan dia? Bagilah secara merata. Bagaimana kita bisa membaginya secara merata? Mu Yang juga tahu di dalam hatinya bahwa tidak mungkin aku membaginya secara merata dengannya. Tentu saja, tidak mungkin dia membaginya sama rata denganku. Ketika tiba saatnya untuk merebutnya, itu semua tergantung pada kemampuan kita sendiri. Tetapi ada beberapa hal yang hanya kamu yang tahu. Tidak perlu membeberkannya. Qin Fei yang tertawa. Fire Lotus mendengar ini dan terdiam, apakah kalian lelah saling licik seperti ini? Ini melelahkan. Tetapi tidak ada jalan lain. Ini adalah jalan dunia saat ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana saja kamu sepanjang hari. Aku hanya bosan, jadi aku berkeliling. Api Lotus tertawa. Qin Fei Yang berkata tanpa daya, jika kamu bosan, kamu bisa berkultivasi. Bukankah kamu hanya membuang-buang waktu? Ya ya ya. Saya pasti akan bekerja keras di masa depan. Benar, kapan kita akan melapor ke sekte dalam? Api Lotus bertanya. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, besok pagi. Bantu saya memberitahu Huo Yi. Fire Lotus berkata, saya sudah bertanya-tanya. Sebenarnya, kita tidak perlu tinggal di sekte dalam. Apa maksudmu? Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan curiga. Fire Lotus berkata, kita bisa menjadi seperti kakak senior Feng Xi dan pergi ke sekte dalam untuk mendaftar, lalu terus tinggal di sekte luar. Ada hal seperti itu. Qin Fei yang terkejut. Orang normal pasti tidak bisa, tapi kamu pengecualian. Kamu sekarang adalah orang terkenal di Istana Sembilan Surga kami. Siapa yang berani memaksamu? Fire Lotus menutup mulutnya dan tertawa. Kamu juga menggodaku. Qin Fei yang tanpa daya melirik Fire Lotus dan berkata, karena kita sudah di sini, mari kita ambil saja apa yang datang karena kita akan pergi ke sekte dalam, ayo pergi. Hari berikutnya. Matahari perlahan terbit dari Cakrawala. Dini hari. Qin Fei Yang juga memanggil Qin Ruo keluar. Bagaimanapun, Qin Ruo sekarang adalah murid Istana Sembilan Surga. Tidak benar jika dia tidak pergi ke sana secara pribadi. Setelah periode pengasingan ini, Qin Ruo juga telah melangkah ke alam dewa perang tingkat lanjut dan tidak jauh dari alam dewa perang sempurna. Setelah membereskan, mereka bertiga berjalan keluar gua. Setelah Huoyi keluar, mereka terbang menuju sekte dalam bersama-sama. Saudara Jiang, saudari Ruo kecepatanmu agak cepat. Sudah berapa lama sejak kamu memasuki Istana Sembilan Surga? Sepertinya ini baru sebulan lebih sedikit. Anda benar-benar menerobos dua bidang kecil secara berurutan. Huoyi memperhatikan kultivasi Qin Fei Yang dan Qin Ruo Shuang dan lidahnya keluh. 2047 Mendengar kata-kata Huoyi, Qin Fei Yang dan Qin Ruo Shuang saling memandang dan menyadari ada yang tidak beres kultivasi mereka memang meningkat terlalu cepat. Hanya dalam sebulan, mereka telah menembus dua wilayah kecil. Bahkan jika mereka memiliki cukup batu jiwa, itu tidak mungkin. Jika ini sampai menyebar pasti akan menimbulkan kecurigaan. Qin Ruo Shuang berkata melalui telepati, mengapa kita tidak menyembunyikan kultivasi kita? Saya khawatir sekarang sudah terlambat. Qin Fei Yang bergumam. Kemarin, dia secara terbuka memasuki kota naga langit. Kultivasinya pasti terekspos. Qin Ruo Shuang mengerutkan kening dan berkata, jika seseorang bertanya, bagaimana kami harus menjawabnya? Ini. Qin Fei yang sedikit ragu-ragu. Huo Yi bertanya, Saudara Jiang, apakah Anda meminum ramuan ilahi? Ramuan ilahi. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia memandang Huo Yi tanpa berkata-kata dan berkata, maukah kamu memberikannya kepadaku? Saya tidak punya obat mujarab seperti itu. Huo Yi tertawa. Itu benar. Bagaimana bisa ada obat mujarab di dunia ini? Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sebenarnya, kultivasi kita selalu berada di antara Dewa Perang Sempurna dan Dewa Perang Tingkat Lanjut. Qin Fei Yang berkata dengan tenang. Apa maksudmu? Huo Yi tercengang. Maksud saya, kami selalu menyembunyikan kultivasi kami. Adapun alasannya, wajar saja karena kami ingin tetap low profile. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata. Sekarang, dia hanya bisa memikirkan alasan ini. Apakah begitu? Kenapa aku tidak percaya? Huo Yi memandang keduanya dengan curiga. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Qin Shuang berkata dengan dingin. Huo Yi tertawa datar dan menoleh ke Fire Lotus. Dia bertanya, Sister Fire Lotus, jangan bilang kamu juga menyembunyikan kultivasimu. Tebakan. Api Lotus tersenyum mengejek. Bagaimana aku bisa menebaknya? Huo Yi sangat tidak berdaya. Qin Fei Yang melirik Huo Yi dan berkata sambil tersenyum, Saudara Huo, jangan kaget begitu. Sebenarnya, kamu juga menyembunyikan kultivasimu. Aku. Tidak-tidak. Saya benar-benar dewa perang kesuksesan besar. Itu tidak benar. Setelah hari-hari pengasingan ini, aku juga berhasil menembus alam dewa perang yang sempurna. Huoyi melambaikan tangannya. Dia melepaskan sedikit auranya, dia benar-benar dewa perang yang sempurna. Tapi Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak percaya bahwa inilah kekuatan Huoyi yang sebenarnya. Lagi pula, bagaimana mungkin eksistensi yang bahkan ditakuti oleh Dewa Naga Hitam setengah langkah menjadi karakter yang sederhana. Selama percakapan, mereka berempat melewati alun-alun tempat medan perang berada, dan gunung yang menjulang tinggi perlahan mulai terlihat. Dari jauh, tempat itu penuh sesak. Mereka bahkan lebih tinggi dan lebih megah daripada puncak raksasa di sekte luar itu, seperti pedang raksasa yang bisa membelah langit, menembus awan. Itu adalah sekte dalam. Sekte dalam sama dengan sekte luar. Itu semua adalah gua abadi yang diukir dari berbagai puncak besar. Namun, di tengah sekte dalam, ada dua puncak raksasa yang tingginya sekitar seribu kaki. Di atas setiap puncak, ada menara dewa. Kedua pagoda dewa itu memiliki sepuluh lantai, dan tingginya sekitar seribu kaki. Mereka seperti dua raja yang berdiri di udara. Di antaranya, pagoda dewa di sebelah kiri sepertinya terbuat dari emas murni. Itu bersinar dengan cahaya keemasan dan sangat menarik perhatian. Pagoda dewa di sebelah kanan memancarkan cahaya ungu keemasan yang menyilaukan. Apa itu? Fire Lotus memandang kedua pagoda dewa itu dengan rasa ingin tahu. Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Huoyi memandang mereka bertiga dengan kaget. Qin Fei Yang dan yang lainnya menggelengkan kepala. Ya Tuhan! Kamu sudah lama berada di Istana Empirean. Apa kamu tidak tahu cara bertanya-tanya? Huoyi menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Qin Shuang berkata, apakah menurut Anda semua orang sebebas Anda? Huoyi tersenyum pahit. Hal pertama yang harus dilakukan seseorang setelah tiba di tempat asing adalah mencari tahu situasinya. Ini adalah sifat manusia. Bagaimana bisa disebut gratis? Kedua pagoda kuno itu disebut pagoda ilahi emas murni dan pagoda ilahi emas ungu. Keduanya adalah tempat budidaya para murid peringkat bumi dan peringkat surga. Kata Huoyi, mereka yang berada di peringkat surga dan peringkat bumi menerima perlakuan seperti itu. Api Lotus terkejut. Tentu saja. Mereka yang berada di dua peringkat adalah yang terkuat di antara para murid. Istana Empirean pasti akan memberi mereka perlakuan khusus. Kata Huo Yi. Apa yang spesial dari mereka? Qin Fei Yang dan yang lainnya penasaran. Huo Yi memandang kedua pagoda dengan kerinduan di matanya dan mengucapkan kata demi kata, arai waktu. Apa? Susunan waktu. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Huoyi memandang mereka bertiga dengan heran dan berkata, "Kamu juga tahu tentang Time Array? Saya sudah mendengar sedikit tentang hal itu." Qin Fei yang tersenyum, "Luar biasa. Aku baru mengetahui tentang Time Array setelah pergi ke Istana Empirean dan bertanya-tanya. Dan kalian sudah pernah mendengarnya sebelumnya. Kalian tidak sederhana." Huoyi berkata dengan penuh arti. Qin Shuang mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak senang, "Mengapa kamu berbicara omong kosong? Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang berguna? Oke, oke, oke." Huoyi mengangguk dan melihat ke pagoda ilahi emas murni. Pagoda ilahi emas murni adalah tempat budidaya para murid peringkat bumi. Totalnya ada 10 lantai, dan hukum waktu di setiap lantai berbeda. Berbeda. Qin Fei yang tercengang. Ya. Semakin tinggi kamu pergi, semakin kuat time arahnya. Di lantai satu, satu hari setara dengan dua hari. Dengan kata lain, satu hari berkultivasi di lantai pertama setara dengan dua hari di luar. Di lantai dua, satu hari setara dengan tiga hari. Di lantai tiga, satu hari setara dengan empat hari. Di lantai empat, satu hari setara dengan lima hari. Dan seterusnya. Kata Huoyi. Tidak buruk. Api lotus mengangguk. Eh. Huoyi memandang api lotus dengan heran. Time Arai yang menantang surga hanya dianggap tidak buruk. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana dengan pagoda ilahi emas ungu tempat para murid peringkat surga berada? Pagoda ilahi emas ungu secara alami bahkan lebih menakutkan. Di lantai pertama, satu hari setara dengan sepuluh hari. Di lantai dua, satu hari setara dengan dua puluh hari. Di lantai tiga, satu hari setara dengan 30 hari. Menghitung dalam urutan ini, satu hari di lantai sepuluh pagoda ilahi emas murni setara dengan 100 hari. Dengan kata lain, satu hari berkultivasi di lantai sepuluh setara dengan lebih dari tiga bulan di luar. Tidakkah menurutmu hukum waktu itu menakutkan? Kata Huo Yi. Mengerikan, menakutkan. Qin Fei Yang dan dua lainnya mengangguk. Namun di dalam hati mereka, mereka tidak berpikir demikian. Lalu bagaimana jika satu hari setara dengan tiga bulan? Hukum waktu di kastil adalah satu hari setara dengan satu tahun. Perbedaannya sangat besar. Qin Fei Yang langsung kehilangan minat. Di mata murid-murid lainnya, kedua pagoda dewa ini adalah tanah suci budidaya yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi mereka. Tapi di matanya, itu tidak ada artinya sama sekali. Huo Yi memandangi pagoda ilahi emas ungu dan berkata dengan terpesona, saya sangat berharap suatu hari nanti, saya bisa menjadi murid peringkat bumi dan memasuki lantai sepuluh. Tidak, jika saya bisa memasuki lantai pertama, saya akan puas. Akan ada peluang. Qin Fei Yang menepuk bahu Huoyi dan berkata sambil tersenyum. Itu sulit. Huoyi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, apakah kamu tahu bagaimana menjadi murid peringkat bumi dan peringkat surga? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Saya kira Anda tidak tahu apa-apa. Huoyi memutar matanya ke arahnya dan menjelaskan, kedua peringkat ini adalah untuk sepuluh dewa perang terkuat dan sepuluh dewa ilahi terkuat. Qin Fei Yang terkejut dan berkata, jadi, peringkat bumi untuk dewa perang dan peringkat surga untuk dewa-dewa. Itu benar. Huoyi mengangguk. Bukankah itu sederhana? Mari kita bicara tentang peringkat bumi. Dengan kekuatanmu, kamu dapat dengan mudah mendapatkan tempat pertama di peringkat bumi. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Bagaimana bisa sesederhana itu? Pikirkanlah, hanya murid sekte luar saja yang jumlahnya lebih dari 8 juta. Jika Anda memasukkan murid sekte dalam, akan ada lebih dari 10 juta orang. Untuk bisa menekan begitu banyak orang dan masuk ke dalam peringkat bumi, siapa di antara mereka yang merupakan orang sederhana? Adapun peringkat surga, jangan pernah memikirkannya. Semua orang di peringkat surga adalah penguasa ilahi yang sempurna. Mereka bisa membunuhku ribuan kali hanya dengan menjentikkan jari mereka. Huoyi menggelengkan kepalanya. Itu benar. Qin Fei yang mengangguk. Dalam hal ini, peringkat pertama di peringkat surga, Feng Zihan, juga merupakan dewa ilahi sempurna. Dewa ilahi yang sempurna memang merupakan eksistensi yang menakutkan. Fire Lotus berkata sambil tersenyum, kalau begitu pergilah ke peringkat bumi dulu. Aku yakin dengan kekuatanmu, itu tidak akan menjadi masalah. Apakah itu tidak akan menjadi masalah? Huoyi bertanya. Kamu harus percaya diri, kata Teratai Api. Baiklah, aku akan mencobanya ketika aku berhasil menembus Dewa Ilahi Sempurna. Huoyi mengertakkan gigi dan mengangguk. Saya punya dua pertanyaan. Pertama, peringkat bumi diperuntukkan bagi dewa perang. Dengan kata lain, hanya dewa perang yang dapat memasuki peringkat bumi. Lalu apa yang akan terjadi pada para murid di peringkat bumi setelah mereka menerobos ke Dewa Ilahi? Akankah mereka terus mendominasi peringkat bumi, ataukah mereka akan dihapus dari peringkat bumi? Pertanyaan kedua, peringkat surga adalah untuk para penguasa Ilahi. Lalu, bagaimana para murid di peringkat bumi akan diatur ketika mereka menerobos ke alam yang lebih tinggi? Qin Shuang memandang Huoyi dan bertanya dengan curiga. Pertanyaan pertama Selama seorang murid menerobos menjadi dewa ilahi, bukan dewa ilahi setengah langkah, mereka harus segera meninggalkan peringkat bumi dan kembali ke status murid normal. Karena peringkat bumi ada untuk mendorong para murid dewa perang agar bekerja keras dalam budidaya mereka. Oleh karena itu, peringkat tersebut tidak dapat ditempati oleh satu orang selamanya. Tentu saja, di masa lalu, ada banyak orang yang terus berkultivasi pada penguasa ilahi sempurna dan tidak menerobos ke peringkat bumi hanya untuk menerima lebih banyak batu jiwa. Lagi pula, jumlah batu jiwa terendah yang diterima seorang murid peringkat bumi setiap bulannya adalah 10 ribu. Bagi mereka, ini adalah pendapatan yang cukup besar. Adapun para murid peringkat surga, begitu mereka menerobos ke Dewa Ilahi dan menerobos ke alam yang lebih tinggi, mereka akan memasuki tempat misterius. Tempat ini disebut Istana Surgawi. Kata Huoyi. Istana Surgawi. Qin Fei Yang dan dua lainnya tercengang. Tempat apa ini? Dikatakan bahwa Istana Surgawi dikelola langsung oleh Ketua Istana dan Wakil Ketua Istana. Tetapi ku dengar istana surgawi tidak ada di istana Jiutian. Huoyi mengerutkan kening. Tidak di istana Jiutian. Qin Fei yang terkejut dan bertanya, lalu di mana istana surgawi? Saya tidak mengetahuinya. Sepertinya istana surgawi adalah rahasia di istana Jiutian. Huoyi menggelengkan kepalanya. Istana surgawi. Qin Fei yang bergumam. Hanya murid di atas dewa ilahi yang bisa masuk. Tempat misterius seperti ini memang membuat orang penasaran. Di sini. Huoyi mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Tatapannya tertuju pada puncak pedang tidak jauh dari sana dan dia tersenyum. Qin Fei Yang dan dua lainnya menoleh dan melihat aula besar di atas puncak pedang. Di atas aula, ada tiga kata besar. Aula tugas sekte dalam. Huo Yi tiba-tiba mengirimkan suaranya, kalian harus berhati-hati. Nada suaranya sangat serius. Apa yang salah? Qin Fei Yang dan dua lainnya curiga. Penatua sekte dalam ini bernama Jin Yunchang. Dia adalah ayah Jin Fatso dan menantu Feng Yuan. Huo Yi berpikir. Menantu Feng Yuan musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Qin Fei yang bergumam. 2048. Ola Diakon. Pada dasarnya, tidak ada yang datang ke sini. Ini karena murid sekte dalam akan langsung pergi ke resource hall untuk mengumpulkan batu jiwa. Jika ada perselisihan, pada dasarnya mereka akan pergi ke medan perang untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, Aula Diakon Sekte dalam dianggap sebagai tempat paling tenang. Di dalam Aula, seorang pria parubaya berjubah emas sedang berbaring di kursi, menyenandungkan lagu sambil minum teh. Dia sangat puas. Orang ini adalah Jin Yunchang. Qin Fei Yang dan tiga lainnya berjalan ke pintu, memandang Jin Yunchang, dan menangkupkan tangan mereka, salam, penatua Jin, kami di sini untuk melapor. Hem. Jin Yunchang terkejut, membuka matanya, menatap Qin Fei Yang dan tiga lainnya, cahaya dingin yang tak terlihat melintas di matanya. Segera setelah, dia bangkit dan berjalan ke meja, dan berkata dengan acuh tak acuh, masuk. Qin Fei Yang dan tiga lainnya memasuki aula satu demi satu. Qin Ruoshuang berkata, orang ini tidak mirip Jin Fatso. Jin Yunchang ini memiliki sosok kurus, dan dia terlihat lembut dan halus. Jin Fatso, sebaliknya, berbadan gemuk. Huo Yi diam-diam tertawa, kamu belum pernah melihat ibu Jin Fatso. Apa maksudmu? Qin Ruoshuang curiga. Huo Yi berkata, Jin Fatso mirip dengan penampilan ibunya. Tidak mungkin. Qin Fei Yang dan dua lainnya saling memandang. Menurutmu mengapa Jin Yunchang ini menyukai putri Feng Yuan? Itu semua karena dia ingin mengandalkan Feng Yuan. Huoyi mencibir. Jadi begitu. Jika ada kesempatan, saya sangat ingin melihat betapa hebatnya Ibu Jin Fatso. Api Lotus diam-diam berpikir. Ketika mereka berempat berjalan ke meja, Jin Yunchang berkata, Jiang Haotian, Jiang Ruo shuang, Jiang Fire Lotus, Huoyi, kan? Iya. Mereka berempat mengangguk. Bukankah ini menanyakan hal yang sudah jelas? Sebagai menantu Feng Yuan, bagaimana mungkin dia tidak mengenal mereka? Jin Yunchang berkata, berikan saya tanda identitas asli Anda. Qin Fei Yang dan tiga lainnya mengeluarkan token mereka dan menyerahkannya kepada Jin Yun Chang. Jin Yun Chang melirik mereka satu persatu, lalu melambaikan tangannya, dan keempat token itu hancur. Mengikuti dengan cermat. Kemudian, dia mengeluarkan empat medali identitas hitam dari kosmos ring miliknya dan membubuhkan nama mereka pada medali tersebut. Kemudian, dia menyerahkan medali tersebut kepada Qin Fei Yang dan tiga lainnya. Mulai sekarang, kalian semua adalah murid sekte dalam. Kalian harus mematuhi aturan sekte dalam. Aturan sekte dalam mirip dengan aturan sekte luar. Satu-satunya perbedaan adalah tanpa izin. Tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki menara ilahi emas merah dan menara ilahi emas ungu. Kata Jin Yun Chang, murid mengerti. Mereka berempat mengangguk. Jin Yun Chang berkata, "Adapun tempat tinggal gua Anda, saya sudah mengaturnya. Mereka akan berada di gua tempat tinggal pertama dan keempat di Gunung Suci pertama." Puncak Suci pertama, Huo Yi mengangkat alisnya tanpa terasa dan berkata, Penatua jin dengan budidaya kita berempat sepertinya tidak cocok bagi kita untuk pergi ke puncak suci pertama. Meskipun basis budidayamu tidak terlalu bagus, kamu masih merupakan tokoh berpengaruh di istana sembilan surga kami. Tentu saja, kami akan memberimu tempat tinggal gua yang bagus. Tentu saja, ini juga merupakan sesuatu yang ayah mertuaku perintahkan secara pribadi untuk aku atur. Anggap saja ini sebagai kompensasi dan permintaan maaf kepada kalian semua, kata jin Yunchang. Huoyi tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih, Tetua dan Guru Balai Feng Yuan. Tidak masalah, kalian semua boleh pergi." Jin Yunchang melambaikan tangannya dan berkata, "Murid akan pergi." Huoyi membungkuk dan berkata, "Dia menatap Qin Fei Yang dan dua lainnya sebelum berbalik dan segera meninggalkan aula penugasan." Setelah mereka berempat pergi, mata Jin Yunchang bersinar dengan senyuman dingin saat dia mengeluarkan kristal gambar. Berdengung, "Segera, bayangan Feng Yuan muncul. Salam, Ayah mertua." Jin Yun Chang berkata dengan hormat, "Apa masalahnya?" Feng Yuan bertanya. Jin Yun Chang berkata, "Jiang Haotian dan tiga lainnya telah memasuki sekte dalam mata Feng Yuan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia bertanya apa pengaturannya." Jin Yun Chang berkata dengan hormat, "Menurut instruksimu, mereka akan diatur ke puncak suci pertama. Bagus sekali!" Feng Yuan mengangguk. "Selain itu, saya juga menemukan bahwa budidaya Jiang Haotian sudah menjadi dewa perang yang sempurna." Jin Yun Chang berkata dengan heran. Apa dewa perang yang sempurna? Apakah kamu yakin tidak salah lihat? Feng Yuan terkejut. Tidak, Jin Yun Chang menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Sebelum memasuki Istana Sembilan Surga, dia hanyalah dewa perang tingkat rendah. Sepertinya baru sebulan berlalu, meskipun dia mendapat banyak batu jiwa dari kita. Bagaimana dia bisa menembus dua alam kecil dalam sebulan? Feng Yuan tidak percaya. Jin Yun Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini juga yang tidak bisa kupahami." Feng Yuan berkata, Mulai sekarang, kamu harus mengawasi dia untuk orang tua ini. Mengerti? Dipahami. Jin Yunchang mengangguk. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan hormat, "Ayah mertua, ada masalah kecil yang ingin saya minta bantuan Anda." Feng Yuan tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah keluarga. Terlalu sopan untuk mengatakan bahwa kamu membantu. Bicaralah. Apakah kamu masih ingat Jin Zhou?" kata Jin Yunchang. "Jin Zhou?" Feng Yuan mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, Apakah kamu berbicara tentang putra sepupumu? Iya, anak ini juga ingin memasuki resource hall kali ini," kata Jin Yunchang. "Dia keponakanmu, jadi dia juga keluarga kita. Ini hal yang bagus. Apa budidayanya?" Feng Yuan bertanya. "Dewa perang yang sempurna," kata Jin Yunchang. "Persyaratan minimum bagi resource hall untuk merekrut orang adalah dewa perang yang sempurna. Tingkat budidayanya sudah cukup. Bagaimana dengan ini? Biarkan saja dia mendaftar di resource hall." Pada saat itu, orang tua ini akan mengatur agar dia berhasil lulus penilaian. Kata Feng Yuan: "Terima kasih, Ayah mertua." Jin Yun Chang berkata dengan penuh terima kasih. Feng Yuan tersenyum, tapi entah kenapa dia tiba-tiba mengerutkan kening. "Apa yang salah?" Jin Yun Chang curiga. Feng Yuan berkata, "Apakah menurut Anda Jiang Haotian ini juga akan datang ke Resource Hall untuk mendaftar?" "Dia mustahil. Kamu adalah ketua aula dari Aula Sumber Daya." Bukankah dia mencari kematian dengan pergi ke aula sumber daya? Menurutku, dia tidak mungkin sebodoh itu," kata Jin Yunchang. "Belum tentu. Bagaimana jika dia ingin dekat dengan lelaki tua ini? Sepertinya kita harus berhati-hati dengan masalah ini," kata Feng Yuan. "Ayah mertua, dia hanya seorang murid belaka. Apakah kamu tidak terlalu berhati-hati?" Jin Yunchang mengerutkan kening. "Seorang murid belaka," Feng Yuan mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, "kamu berani mengatakan ini? Apakah kamu lupa bagaimana Wen Hai jatuh ke tangannya?" Ekspresi Jin Yunchang berubah dan buru-buru berkata, "Saya tahu kesalahan saya. Mohon maafkan saya, ayah mertua." Feng Yuan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu tidak boleh gegabung dengan anak ini." "Iya, iya." Ya. Jin Yunchang mengangguk berulang kali. Melihat wajah suram Feng Yuan, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Tiba-tiba, matanya menoleh dan menatap Feng Yuan, "Bagaimana kalau ini, kamu menambah kesulitan pendaftaran?" "Apa maksudmu?" Feng Yuan sedikit terkejut dan menatap Jin Yunchang dengan curiga dulu, bukankah persyaratan minimum resource hall adalah merekrut dewa perang yang sempurna? Kalau begitu sekarang, sebaiknya kita menaikkan persyaratan minimum untuk menyempurnakan dewa perang. Dengan cara ini, bahkan jika Jiang Haotian memiliki kemampuan yang menantang surga, dia tidak akan mampu menembus dewa perang yang sempurna sebelum pendaftaran. Kata Jin Yun Chang. Tentu. Mata Feng Yuan berbinar dan tertawa, ayo kita lakukan seperti ini. Bukankah ini Jiang Haotian dan yang lainnya? Qin Fei yang dan tiga lainnya dengan cepat ditemukan dalam perjalanan menuju puncak suci pertama. Adik laki-laki Jiang senang bertemu denganmu. Kamu sudah disetujui untuk memasuki sekte dalam. Sebenarnya itu benar. Kamu awalnya berada di posisi pertama dalam penilaian. Jika bukan karena Feng Wenhai menjebakmu di belakang, kamu pasti sudah menjadi murid sekte dalam sejak lama. Yang paling menyebalkan adalah hadiah juara pertama juga telah dibatalkan. Aku sungguh kasihan padamu. Banyak orang berinisiatif menyambut mereka. Qin yang juga tersenyum dan membalasnya satu persatu, "Saudaraku, popularitasmu sekarang tidak kalah dengan Feng Xihan." Fire Lotus menutup mulutnya dan tertawa, "Jangan mengolok-olokku. Apakah kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan? Mereka sepenuhnya bersimpati dengan saya. Itu tidak benar. Mereka tidak hanya bersimpati padaku, mereka juga bersimpati pada kalian." Qin yang tidak berdaya, tiba-tiba. Qin Fei Yang memandang Huo Yi dan mentransmisikan suaranya, Saudara Huo, ketika Anda mendengar nama, puncak suci pertama, reaksi Anda tampak sedikit tidak normal. Kami juga menyadarinya. Api Lotus dan Qin Ruo Shuang mengangguk. Huo Yi memandang ketiganya dan menghela nafas, selain puncak pedang, menara ilahi emas merah, dan menara ilahi emas ungu, ada tempat lain, yaitu sepuluh puncak suci. Sepuluh puncak suci. Qin Fei Yang dan dua lainnya saling memandang dan menatap Huo Yi dengan curiga. Sepuluh puncak suci berada di atas puncak pedang. Dikatakan bahwa di bawah setiap puncak suci, terdapat vena roh tingkat 5. Vena roh tidak hanya dapat melahirkan batu roh, energi yang dipancarkannya juga sangat membantu dalam memadatkan rasa ilahi. Oleh karena itu, berkultivasi di puncak suci menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha dibandingkan dengan puncak pedang. Kata Huo Yi. Ini hal yang bagus. Kata teratai api. Ya. Feng Yuan ini benar-benar memiliki hati nurani. Dia benar-benar memberi kita tempat yang bagus. Qin Ruo Shuang juga tertawa. Tapi Qin Fei yang tidak berbicara. Dia menunduk dan merenung. Hal baik. Huo Yi tertegun dan menggelengkan kepalanya, belum tentu. Apa maksudmu? Qin Ruo Shuang dan Fire Lotus bingung. Para murid dari sepuluh puncak suci semuanya adalah tuan dewa yang sempurna. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Lagi pula, mereka semua adalah kandidat Heaven Roll. Kata Huo Yi. Sangat kuat. Fire Lotus tertegun dan kemudian berkata, tapi, apakah ini ada hubungannya dengan kita? Tentu saja. Orang-orang ini semuanya genius. Apakah menurutmu mereka akan mengizinkan murid tingkat dewa perang seperti kita memasuki Puncak Suci? Lagi pula, tempat tinggal gua yang telah diatur Feng Yuan untuk kita adalah tempat tinggal gua nomor 1 dan 4 di Puncak Suci pertama. Puncak Suci pertama adalah yang terkuat di antara 10 puncak suci. Dan orang-orang di gua tempat tinggal nomor 1 sampai 4 pada dasarnya adalah makhluk menakutkan yang dapat mengguncang para murid Heaven Roll. Sekarang, kami telah mengambil alih tempat tinggal gua mereka. Akankah mereka yakin? Tentu saja tidak. Aku yakin saat kita melangkah ke puncak suci pertama nanti akan ada orang yang datang mencari masalah dengan kita. Huoyi menghela nafas dan khawatir, "Jadi Feng Yuan sepertinya membantu kita, tapi dia sebenarnya merugikan kita." Api Lotus mengerutkan kening. "Iya, tujuannya sangat sederhana. Dia ingin kita menjadi musuh publik dari sepuluh murid puncak suci," kata Huoyi. "Bahkan sekarang dia masih bersekongkol melawan kita. Sepertinya pelajaran sebelumnya belum cukup." Fire Lotus mendengus dingin, matanya penuh amarah. 2049 Qin Ruo Shuang menoleh untuk melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Tuan Dewa yang sempurna bukanlah seseorang yang bisa kita lawan sekarang. Kita harus memikirkan caranya terlebih dahulu. Ya, Saudara Jiang. Kita tidak bisa menganggap enteng hal ini. Jika kita tidak segera menyelesaikannya, akan ada masalah yang tak berkesudahan di kemudian hari. Huo Yi juga melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata. Qin Fei Yang menunduk dan matanya berkedip. Setelah beberapa saat, Huoyi dan dua lainnya berhenti pada saat yang sama dan mengamati Void di depan mereka. Murid mereka berkontraksi dengan erat. Qin Fei yang begitu asyik dengan pikirannya sehingga dia tidak menyadari bahwa Huoyi dan dua lainnya telah berhenti dan terus berjalan ke depan. Saudara laki-laki. Fire Lotus melihat ini dan dengan cepat menarik Qin Fei yang kembali. Hmm. Qin Fei yang tertegun dan menatap Fire Lotus dengan curiga. Apa yang salah? Apa yang sedang kamu pikirkan secara mendalam? Qin Ruoshuang mengerutkan kening. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, saya hanya memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah Anda. Qin Ruo Shuang menatap kekosongan di depan mereka dan berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu memikirkannya. Masalah sudah datang. Sudah. Qin Fei yang tertegun dan melihat ke atas. Wajahnya tiba-tiba berubah. Ada dataran luas di depan mereka. Di dataran, ada sepuluh puncak yang menjulang tinggi sekitar sepuluh ribu kaki. Di atas setiap puncak, ada sebuah tablet batu tinggi dengan beberapa kata tebal terukir di atasnya. Puncak suci pertama, puncak suci kedua, puncak suci ketiga, puncak suci keempat, itu benar. Disinilah sepuluh puncak suci berada. Jaraknya hanya beberapa puluh mil dari menara ilahi emas merah dan menara ilahi emas ungu. Saat ini, entah itu dataran di bawah puncak sepuluh puncak suci atau di depan setiap gua tempat tinggal, ada orang-orang di sana. Tanpa kecuali, mereka semua menatap Kin Fe Yang dan tiga lainnya. Mereka memang sangat kuat, gumam Kin Fe Yang. Ada pria dan wanita di antara orang-orang ini. Aura setiap orang tak terduga. Temperamen setiap orang juga luar biasa. Saudara Jiang, kenapa kita tidak pergi ke sangguan Fenglan? Huoyi mengirimkan suaranya. Formasi pertempuran ini terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak berani bergerak. Tidak ada gunanya mencarinya. Paling-paling, itu hanya bisa mengintimidasi orang-orang ini untuk sementara waktu. Pikir Qin Yang. Memang benar, mengobati gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya. Qin Ruoshuang mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Melihat formasi mereka, tidak mudah bagi mereka untuk menyelesaikan masalah ini hari ini. Huo Yi sangat cemas. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Qin Fei yang tersenyum dalam hati dan membisikkan beberapa kata ke telinga Fire Lotus. Mata Fire Lotus berbinar ketika dia mendengar ini. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, cepat kembali. Baiklah. Fire Lotus mengangguk, lalu berbalik dan terbang seperti sambaran petir. Huoyi melihat ke belakang Fire Lotus dan dengan curiga bertanya, apa yang kamu suruh agar dilakukan oleh Fire Lotus? Kamu akan segera tahu. Qin Fei yang tersenyum misterius. Halo, saudara muda Jiang. Dalam sekejap mata, seorang pemuda berkulit putih melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Qin Fei yang tampak lembut dan sopan. Halo, kakak senior. Qin Fei yang membalas dengan menangkupkan tangannya. Pemuda berbaju putih tersenyum dan berkata, terakhir kali di medan perang, saudara muda Jiang, Si Tai, dan Feng Wenhai menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Saya mengagumi Anda. Kamu terlalu baik, aku masih jauh dari sebanding dengan kalian, kakak dan adik senior. Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya. Saudara muda Jiang sangat rendah hati. Tetapi saudara muda Jiang, apakah kamu datang ke tempat yang salah? Ini adalah sepuluh puncak suci agung, bukan puncak pedang. Kata pemuda berbaju putih. Mereka di sini. Jantung Qin Ruo Shuang dan Huo Yi berdetak kencang. Sebelumnya mereka hanya bersikap sopan, dan sekarang mereka langsung ke pokok permasalahan. Di sana, Qin Fei yang tercengang. Setelah memikirkannya, dia memandang pemuda berpakaian putih itu dan berkata, "Sepertinya Penatua Jin mengatur agar kita datang ke Puncak Suci." Pemuda berbaju putih bertanya, "Kalau begitu, Saudara Muda Jiang, tahukah kamu tempat seperti apa Puncak Suci itu?" "Saya sudah mendengar sedikit tentang hal itu. Semua orang di sini adalah kandidat Heaven Roll. Mereka semua terkenal. Merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa hidup satu atap dengan semua orang dan berkultivasi bersama. Qin Fei yang tersenyum. Saya tidak menyangka saudara muda Jiang begitu menyanjung. Tidak heran dia bisa membuat dirinya terkenal di Istana Sembilan Surga hanya dalam waktu sebulan. Bahkan kami para kandidat Heaven Roll merasa malu pada diri kami sendiri. Beberapa pemuda dan pemudi tertawa. Namun kata-kata mereka penuh ejekan. Qin Fei yang secara alami mengerti, jadi dia tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, kakak-kakak, kalian semua memiliki status terhormat dan kekuatan yang kuat. Kami baru saja tiba di sini, jadi tentu saja kami harus menjilat kalian. Haha, itu terdengar baik. Saudara bela diri muda Jiang, kamu tidak menyanjung Jin Yunchang seperti ini dengan imbalan tempat tinggal gua nomor satu dan nomor empat, kan? Mengapa kamu tidak mengajari kami? Meskipun kekuatan kami memang sangat kuat, dibandingkan dengan keterampilan menjilat junior martial brother Jiang, kami benar-benar tidak bisa dibandingkan. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di sini tertawa terbahak-bahak. Sarkasme di wajah mereka juga tidak tersamarkan. Kamu menjadi semakin keterlaluan. Melihat wajah-wajah jelek itu, wajah Qin Ruo Shuang dan Huo Yi menjadi gelap. Namun, ekspresi Qin Fei yang tidak berubah. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu menyanjungku. Jika kamu benar-benar ingin belajar cara menyanjung, aku akan mengajarimu dengan segenap kekuatanku." Haha. Mengajar dengan segenap kekuatanmu. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa kami sedang mengejeknya? Sepertinya orang ini hanya penyanjung. Semua orang tertawa tanpa henti. Pemuda berkulit putih juga tersenyum cerah dan berkata, Saudara senior Jiang, apakah Anda menyukai upacara penyambutan kami? Kakak-kakak, terima kasih atas perhatian Anda. Hanya sedikit dari kami yang sangat menyukainya. Qin Fei yang mengangguk. Pemuda berbaju putih berkata, Bagus jika Anda menyukainya. Kami takut kami akan membuat Anda marah. Bagaimanapun, reputasi Anda sedang meningkat sekarang, dan kami tidak boleh menyinggung perasaan Anda. Kamu terlalu baik. Dibandingkan kalian semua, aku masih tertinggal jauh. Fei yang menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, saudara muda Jiang rendah hati, kami telah menyiapkan gua tempat tinggal pertama untuk saudara muda Jiang. Sekarang, kami mengundang saudara muda Jiang untuk tinggal. Tentu saja, ada juga kakak muda Huoyi dan kakak muda Jiang Ruoshiwang. Pemuda berbaju putih berkata sambil tersenyum dan mundur ke samping. Yang lainnya juga mundur satu demi satu, membuat jalan. Huoyi buru-buru mengirimkan suaranya, Saudara Jiang, mereka jelas-jelas memprovokasi kita. Kamu tidak boleh pergi. Mengapa tidak? Qin Fei yang tersenyum tipis dan berjalan menuju gua pertama selangkah demi selangkah. Huoyi dan Jiang Ruoshuang saling berpandangan dan hanya bisa mengikuti tanpa daya. Segera, Qin Fei yang dan dua lainnya berjalan melewati pemuda berkulit putih. Kamu masih berani pergi? Pemuda berbaju putih mengangkat alisnya. Yang lain memandang Kin Fei Yang dan dua lainnya, dan senyuman di wajah mereka berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh gumpalan cahaya dingin. Namun Kin Fei Yang menutup mata terhadap hal ini. Wajahnya juga tenang. Namun Kin Ruo Shuang dan Huo Yi sangat gugup saat ini. Mereka sangat takut orang-orang di kedua sisi akan menyerang mereka secara tiba-tiba. Di saat yang sama, mereka juga mengagumi keberanian Kin Fei Yang. Di hadapan begitu banyak tuan dewa sempurna, dia masih bisa bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sungguh, kondisi pikiran yang menakutkan. Astaga, saat mereka hendak memasuki puncak suci pertama, pemuda berbaju putih tiba-tiba mengambil langkah maju dan berdiri di depan mereka bertiga. Kinfe yang tertegun dan menghentikan langkahnya, dia memandang pemuda berbaju putih dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior, apakah ada upacara penyambutan?" "Eh, pemuda berbaju putih itu tercengang. Apakah orang ini bodoh? Tidakkah dia melihat wajah semua orang telah berubah?" Namun, saat berikutnya, dia merasa ada yang tidak beres. Karena dia samar-samar menangkap sedikit ejekan di senyuman Qin Fei Yang. Orang ini selama ini berpura-pura bodoh. Pemandangan yang sangat menarik. Saya pikir murid dari sepuluh puncak suci seharusnya adalah sekelompok orang hebat, tapi saya tidak menyangka mereka adalah sekelompok badut. Qin Fei Yang terkekeh dan tidak lagi menyembunyikannya. Tidak perlu melakukan itu. Karena menghitung waktu, Fire Lotus harusnya kembali. Apa? Apakah dia bilang kita badut? Apakah dia meminjam keberanian dari surga? Dia jelas pernah bermain dengan kita sebelumnya berpura-pura bodoh. Tidak masuk akal. Beraninya dia bermain dengan murid sepuluh Puncak Suci seperti monyet. Sekelompok orang langsung geram. Monyet? Apakah kamu layak? Qin Fei yang tersenyum menghina. Pemuda bermata putih itu menjadi dingin dan dia berkata dengan muram, "Jiang Haotian, saya tantang kamu untuk mengatakan itu lagi." Yang lain juga memandangnya dengan marah. Qin Fei yang mengerucutkan bibirnya dan melihat sekeliling. Akhirnya, dia menatap pemuda berbaju putih itu dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior, tahukah kamu yang lain agak mirip monyet, tapi kamu terutama seperti anjing karena kamu menggonggong paling keras. Beraninya kamu. Pemuda berkulit putih itu marah dan auranya melonjak. Kakak senior, apakah kamu lupa aturan istana sembilan surga? Murid tidak diperbolehkan bertarung secara pribadi. Atau apakah kamu mengatakan bahwa sebagai murid puncak suci, kamu dapat mengabaikan aturan ini? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Pemuda berbaju putih mengepalkan tinjunya. Ini jelas sebuah jebakan. Jika dia berani mengatakan bahwa para murid dari puncak suci dapat mengabaikan peraturan ini, maka orang-orang dari aula disiplin akan datang mengetuk pintunya. Betapa jahatnya! Dia menahan amarahnya dan menatap Qin Fei Yang. Dia berkata dengan suara yang dalam, Saya menantang Anda sekarang. Segera pergi ke medan perang. Tantangan! Kakak senior, apakah ada yang salah dengan otakmu? Tuan Dewa yang sempurna benar-benar memberikan tantangan kepada Dewa Perang yang sempurna. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Perilaku yang tidak tahu malu. Aku akan bersujud dalam kekaguman. Qin Fei Yang mengacungkannya dan berkata dengan kagum. Mendengar ini, wajah pemuda berkulit putih itu berubah menjadi hijau dan merah. Namun, tidak ada yang membela pemuda berkulit putih itu. Mereka semua terdiam. Beberapa kata sederhana sudah cukup untuk mempermalukan pihak lain. Orang ini memang sulit untuk dihadapi. Sepertinya kita meremehkannya. Empat pemuda berdiri di puncak-puncak suci pertama. Mereka tinggi dan berpenampilan menarik. Aura yang mereka pancarkan lebih menonjol dari yang lain. Orang yang berbicara adalah salah satunya. Dia mengenakan jubah emas dan mahkota emas. Tingginya sekitar 1,8 meter dan tangannya berada di belakang punggung. Dia tampak seperti seorang raja yang turun dan memancarkan aura yang menakutkan. Terus, dia hanyalah dewa perang yang sempurna. Berurusan dengannya lebih mudah daripada membunuh seekor anjing atau ayam. Itu benar, karena dia berani merebut tempat tinggal gua kita, dia harus membayar harganya. Tiga lainnya mencibir. Keempat orang ini adalah pemilik asli gua tempat tinggal nomor satu dan nomor empat. Mereka berada di urutan kedua setelah murid-murid di daftar surga dan memiliki prestise yang tinggi di antara para murid istana sembilan surga. Para murid dari sepuluh puncak suci pada dasarnya mengikuti jejak mereka. 2050. Pria berjubah emas melirik Qin Fei Yang, lalu ketiga lainnya, dan bertanya, berapa harga yang Anda ingin dia bayar? Jin Yunchang telah memberikan gua tempat tinggal kita kepada mereka, mereka tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Dan menghadapi tantangan kita, mereka tidak akan berani menerimanya. Kami tidak berani membunuh mereka. Kalau begitu, biarkan mereka merangkak ke dalam gua seperti anjing itu cukup untuk melampiaskan amarah kita. Tiga lainnya mencibir, "Baiklah, ayo kita lakukan itu!" Pria berjubah emas itu mengangguk dan mengirimkan suaranya kepada pria berjubah putih, "Jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Jika kamu benar-benar menyerang, kamu akan dihukum berat oleh balai penegakan." Pria berjubah putih itu bergidik dan menoleh untuk melihat pria berjubah emas itu. Melihat ini, Kin Fei Yang juga menoleh. Ketika dia melihat pria berjubah emas dan tiga lainnya, cahaya tajam melintas di matanya. Meski dia tidak mengetahui identitas keempatnya, yang jelas pria berjubah putih itu diperintahkan oleh mereka. Melihat Kin Fei Yang melihat mereka, pria berjubah emas dan tiga lainnya juga melihat ke arah Kin Fei Yang. Saat tatapan mereka bertemu, percikan api yang tak terlihat tampak beterbangan. Pria berjubah emas itu mentransmisikan suaranya, suruh semua orang melepaskan orang mereka dan biarkan mereka merangkak ke dalam gua tempat tinggal. Merayap ke dalam gua tempat tinggal. Pria berjubah putih itu bergumam, cahaya dingin muncul di matanya. Jika mereka merangkak ke dalam gua tempat tinggal, bahkan jika mereka berhasil pindah ke gua tempat tinggal nomor 1 dan 4, mereka akan menjadi lelucon di Istana Sembilan Surga. Ledakan. Dia segera mengambil keputusan. Pria berjubah putih mengeluarkan aura menakutkan, bergegas menujukin Fei Yang dan dua lainnya. Qin Ruo menjadi pucat karena ketakutan, berkata dalam hati, Fei Yang cepat pergi ke dunia kura-kura hitam. Tidak dibutuhkan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Dia tidak merasakan niat membunuh apapun dari aura ini, jadi aura itu seharusnya tidak membunuhnya. Terlebih lagi, orang ini tidak akan berani melanggar peraturan Istana Sembilan Surga. Seperti yang diharapkan. Saat aura pria berjubah putih itu melonjak, tidak ada niat membunuh, seolah dia hanya ingin memaksa mereka berlutut. Hm. Pria berjubah putih itu memiliki sikap menghina pada awalnya, tapi perlahan menghilang, digantikan oleh sedikit rasa tidak percaya. Dia menyadari. Di bawah tekanannya, Qin Fei Yang dan dua lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda sujud. Seolah-olah tekanannya tidak berpengaruh pada mereka bertiga. Apa yang sedang terjadi? Yang lainnya, termasuk pria berjubah emas dan tiga lainnya, juga terkejut. Bagaimana dua dewa pertempuran sempurna dan dewa pertempuran sukses besar dapat bertahan dari penindasan dewa ilahi sempurna? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah mereka menyembunyikan budidaya mereka? Semuanya, serang. Tiba-tiba, Suara pria berjubah emas bergema di benak semua murid dari sepuluh puncak suci. Ledakan. Langsung. Aliran aura meletus seperti gunung berapi. Setiap murid Saint Peak yang hadir melepaskan aura mereka, melonjak menujukin Fei Yang dan dua lainnya seperti longsoran salju. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Qin Ruo Shuang berkata dengan marah. Tidakkah kamu ingin gua tempat tinggal nomor satu sampai empat? Sekarang, kami akan memenuhi keinginanmu. Selama kamu merangkak ke dalam gua sekarang, keempat gua ini akan menjadi milikmu di masa depan. Pemuda berpakaian putih itu menyeringai jahat. Sikapnya benar-benar berbeda dengan sikapnya yang lembut dan sopan sebelumnya. Gua tempat tinggalnya diatur oleh penatua jin. "Jika kamu keberatan, carilah dia. Apa gunanya mencari kami? Sepertinya kamu hanya berani mengintimidasi kami dengan koneksimu. Wajah Ruo Shuang penuh ejekan. Beraninya kamu menjadi begitu sombong!" Pemuda berpakaian putih itu tertawa dengan marah dan meraung, "Semuanya, jangan menahan diri. Suruh mereka berlutut, ledakan!" Tiba-tiba. Aura setiap orang melonjak beberapa kali dalam sekejap. Bahkan wajah Qin Fei Yang pun pucat. Darah di tubuhnya melonjak dan rasa berdarah mengalir ke tenggorokannya. Fei Yang, sembunyi sebentar. Jika ini terus berlanjut, kamu akan berdarah. Qin Ruo berkata dengan cemas. Qin Fei Yang terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria berjubah emas dan tiga lainnya di puncak. Matanya dipenuhi dengan kilatan mematikan. Adapun empat lainnya, mereka sombong. Melihat Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya tidak berlutut, Pemuda berpakaian putih itu menjadi marah dan berteriak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ini sangat hidup. Tapi sebelum suaranya menghilang, tawa keras terdengar. Suara ini. Itu orang gila. Wajah pria berjubah emas dan tiga lainnya berubah. Pemuda berpakaian putih dan murid Saint Peak lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Mengapa orang gila ada di sini? Tapi di saat yang sama, wajah Qin Fei yang menunjukkan sedikit senyuman. Qin Ruoshuang dan Huo Yi bingung. Suara mendesing diiringi dengan suara sesuatu yang menerobos udara dua sosok turun ke samping Qin Fei Yang dan dua lainnya itu adalah Lunatik dan Fire Lotus itu saudara perempuan Jiang Hao Tian, Fire Lotus Jiang mungkinkah orang gila itu adalah penolong yang mereka temukan semua orang terkejut Aura begitu banyak orang apa yang mereka lakukan Lunatik melirik pemuda berpakaian putih dan yang lainnya ini tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun mereka segera menarik kembali Auranya Qin Fei yang juga dengan cepat menekan aliran darah di tubuhnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Kakak senior, aku minta maaf karena membuatmu datang ke sini. Ini bukan masalah besar. Ngomong-ngomong, aku hanya ingin melihat-lihat Sekte Dalam. Orang gila melambaikan tangannya. Itu benar-benar penolong mereka. Tapi kenapa Lunatik begitu dekat dengan Jiang Haotian? Semua orang tidak percaya. Pria berpakaian emas dan tiga lainnya tidak bisa menahan cemberut. Pembantu ini memiliki bobot yang cukup besar. Lunatik melirik ke arah kerumunan dan akhirnya menatap pemuda berpakaian putih itu. Dia tersenyum dan berkata, "Kaulah yang berteriak paling keras tadi! Aku, aku, aku!" Pemuda berpakaian putih itu panik. Lunatik mengusap dagunya dan menatap pemuda berpakaian putih itu. "Kenapa aku tidak tahu kalau ada seseorang yang lebih sombong dariku di Istana Empyrean?" Wajah pemuda berpakaian putih itu menjadi pucat. Dia buru-buru berkata, "Kakak senior Lunatik, ini salah paham, salah paham." Lunatik menyeringai dan mendarat di depan pemuda berpakaian putih itu. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah pemuda berpakaian putih itu dengan baik, dengan tamparan keras. Pemuda berpakaian putih itu terbang di tempat dengan darah mengucur dari mulutnya. Lunatik melihat lengannya dan buru-buru berlari, "Maaf, aku tidak bermaksud memukulmu barusan. Ini juga salah paham. Jangan marah, tidak, tidak, tidak! Saya tidak marah, saya tidak marah!" Pemuda berpakaian putih itu melambaikan tangannya dan buru-buru mundur seolah-olah dia baru saja melihat Raja Iblis. "Kamu benar-benar tidak marah?" Orang gila bertanya, "Tidak, tidak, ini hanya salah paham. Kenapa aku harus marah?" Pemuda berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum tersanjung, "Kamu tidak marah, tapi aku sangat marah sekarang." Ekspresi lunatik langsung berubah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meraih pemuda berpakaian putih itu dan meninju. "Ah!" sambil berteriak, kepala pemuda berpakaian putih itu meledak seperti semangka. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Dia meninggal di tempat. "Apa?" Dia membunuhnya secara langsung. Adegan ini menyebabkan Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Faktanya, mereka telah meminta lunatik untuk datang semata-mata untuk memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Tidak apa-apa asalkan tidak menimbulkan masalah bagi mereka di masa depan. Tapi mereka tidak pernah menyangka dia akan langsung membunuh mereka. Aturan Istana Empirean melarang terjadinya perkelahian, apalagi pembunuhan di depan umum. Orang ini memang benar-benar orang gila. Para murid dari sepuluh puncak suci juga tercengang, dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Hal ini terutama berlaku untuk pria berjubah emas dan tiga lainnya. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Mereka sangat ketakutan. Namun, Lunatik tidak takut. Dia melihat mayat pemuda berpakaian putih itu dan menggelengkan kepalanya. Bukankah menyenangkan hidup? Anda hanya mendekati kematian. Kemudian dia melonggarkan cengkeramannya dan mayat pemuda berpakaian putih itu jatuh ke tanah. Darah berceceran di mana-mana. Orang gila membunuh seseorang lagi. Astaga, siapa yang begitu sial memprovokasi orang yang melanggar hukum seperti itu? Para murid batin mendengar keributan itu dan bergegas mendekat. Melihat adegan ini, mereka mulai berdiskusi. Membunuh seseorang lagi. Apa maksudmu? Artinya, ini bukan pertama kalinya dia membunuh seseorang di depan umum. Qin Fei Yang dan tiga lainnya saling memandang. Tampaknya mereka meremehkan posisi lunatik di Istana Empirean. Setelah membunuh seseorang di depan umum, siapa yang akan percaya bahwa dia masih hidup dan berkuasa di Istana Empirean? Tiba-tiba, orang gila kemudian memandang pria berjubah emas dan tiga lainnya. Keempatnya bergidik dan dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Orang gila tidak bergerak. Dia menyilangkan tangannya dan mengejek, jika kamu ingin mati, larilah. Keempatnya gemetar dan berhenti. Mereka perlahan berbalik untuk melihat lunatik. Mereka hampir menangis. Kemarilah dengan patuh. Orang gila menyeringai. Mereka berempat langsung terjun ke bawah. Seperti empat bola karet, mereka benar-benar menggelinding sampai ke si orang gila. Lunatik berkata, bicaralah, apa yang kamu inginkan? Keempatnya buru-buru berkata, Kakak senior lunatik, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami bersumpah. Yang paling aku benci adalah diperlakukan sebagai orang bodoh. Mata si gila menjadi dingin saat dia menendang mereka berempat. Kami tidak berani, kami tidak berani. Kakak senior lunatik, kami salah. Kami buta, kami tidak tahu mereka berada di bawah perlindungan Anda. Beri kami kesempatan, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Keempatnya berlutut di udara dan memohon. Lunatik berkata, Jiang Haotian memiliki pepatah yang paling saya sukai. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus membayar harganya. Katakan, "Katakan, kami akan melakukan apapun yang kamu suruh kami lakukan." Keempatnya buru-buru berkata, "Orang gila berkata, buka semua pakaianmu dan larilah mengelilingi sekte dalam dan sekte luar dengan telanjang untukku." Ini wajah keempatnya menjadi pucat, telanjang, berlari telanjang. Bagaimana mereka bisa menghadapi orang lain di masa depan? Lunatik mengangkat sudut mulutnya dan terkekeh, "Sepertinya aku harus melakukannya. Tidak, tidak, tidak." Kakak senior Matman, kita semua adalah sosok yang memiliki reputasi baik. Kamu ingin kami berlarian telanjang. Skandal macam apa ini? Bagaimana dengan ini, kami meminta maaf kepada Jiang Haotian dan yang lainnya dan memberikan kompensasi kepada mereka. Keempatnya berkata dengan getir. Kamu tahu bahwa kamu adalah orang-orang yang berstatus. Lalu mengapa Anda menindas beberapa murid baru? Orang gila tertawa dengan marah. Kami tidak berani. Kami benar-benar tidak berani. Kakak senior lunatik, tolong beri kami kesempatan. Keempatnya terus bersujud dan memohon, hati mereka dipenuhi penyesalan. Mengapa mereka sangat tidak beruntung memprovokasi orang galak ini? Mereka belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Apakah Jiang Haotian salah satu dari orang-orang lunatik?